Kan, apakah sudah hadir di Zoom meeting ini, Kak? Ya, hadir. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Kak. Bagaimana Kak Isan kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah ya, Kak Isan. Iya, Alhamdulillah. Oke, baik. Kita ke pemateri selanjutnya nih, kepada Kak Al-Ghazali. Apakah sudah bergabung bersama kami, Kak? Ya, Kak. Sudah ya. Halo semuanya. Halo Kak Al-Ghazali, baik. Bagaimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Kak. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya Kak. Oke, karena pemateri sudah memasuki ruang Zoom meeting ini, baik ada alangkah baiknya kita memulai acara kita ini. Oke, berarti dimulainya dari materi video dulu ya? Mohon maaf Kak, dibuka dulu Kak ya. Apa? Dia buka dulu Kak ya, pembukaan Oke. dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, Bapak Profesor Dr. Eng Insinyur Haji Joni Ardiansyah, Magister Teknik beserta para jajarannya. Yang kami hormati Kak Muhammad Isan dan Kak Al-Ghazali selaku pembicara kita pada webinar kali ini. Yang kami hormati Saudara Abdullah Fakih selaku Direktur Utama KSP KM FPUIN Sri serta kepada para peserta webinar yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di acara webinar desain dan video editing pada hari Sabtu 21 Mei tahun 2022 yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya karena berkat perjalanan beliaulah kita bisa keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman keislaman seperti sekarang ini yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sangat antusias sekali pada kesempatan kali ini saya Dea Alfira sebagai moderator yang akan menandu acara webinar ini hingga selesai nanti. Tentunya di bagian kebahagiaan ini para hadirin sekalian sangat bersemangat untuk mengikuti rangkaian acara webinar desain dan video editing hari ini. Saya ingatkan kembali, diharapkan para hadirin sekalian untuk mengikuti rangkaian acara ini dengan tertib dan sesuai aturan yang ada, supaya acara kita hari ini berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Sebelum itu, agar acara kita berlangsung dengan terarah, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, kata sambutan dari Ketua Pelaksana acara webinar desain dan video editing. Yang ketiga, kata sambutan dari Direktur Utama KSP KM FPUIN Sri. Yang keempat, kata sambutan dari Dekan Fakultas Teknik atau yang mewakili. Yang kelima, sesi dokumentasi. Yang keenam, penyampaian materi. Yang ketujuh, sesi tanya jawab. Yang kedelapan, penyerahan sertifikat. Yang kesembilan, ice breaking. Yang kesepuluh, pembacaan doa. Lalu diakhiri dengan penutupan. Itulah tadi rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Hadirin yang saya hormati, untuk mengawali acara webinar desain dan video editing pada pagi ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Pelaksana acara webinar desain dan video editing yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Abdul Faisal. Kepada Saudara Muhammad Abdul Faisal, waktu dan layar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari yang berbahagia ini kita dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat beriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan
syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Yang kami hormati Dekan Fakultas Teknik Pak Profesor Doktor of Engineering Insinyur Haji Joni Arliansyah, Magister Teknik, beserta semua jajaran. Yang kami hormati pemateri kita pada pagi hari ini Pak Muhammad Ihsan dan Kak Al Ghazali. Yang kami hormati Direktur Utama KSTKN FT Untri Kak Abdullah Fakhri. Yang kami hormati semua jajaran KSTKN FT Untri serta staf muda yang kami banggakan. Mungkin saya akan memberikan sepatah dua patah saja pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang telah menyempatkan hadir di acara webinar desain dan video editing yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Lalu saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman panitia yang telah berkontribusi dan menyukseskan acara kita pada pagi hari ini. Harapan saya kepada para peserta agar tetap hadir hingga acara selesai serta berperan aktif dalam acara kita pada pagi hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke mana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara Aldo atas kata sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Direktur Utama Menteri 2022, yakni saudara Abdullah Fakhri. Kepada saudara Abdullah Fakhri, waktu dan layar. Baik, terima kasih Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinasain ala umur bin awadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ba'du. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik, Ibu Insinyur Haja Ika Julantina MS. Terima kasih Bu sudah hadir pada pagi hari ini. Dan yang terhormat Kak Muhammad Ihsan dan juga Kak Al-Ghazali selaku pemateri kita pada kegiatan hari ini, dan juga yang terhormat para tamu undangan beserta para peserta dari webinar desain dan video editing KSC 2022. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita limpahan nikmat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salam berbaikkan salam talbah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, dan semoga kita yang ada di sini merupakan umatnya yang mendapatkan syafaat dari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tak banyak yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Pertama mungkin pada para peserta, bahwasanya kedua pembicara ini tentunya merupakan ahlinya di bidangnya masing-masing. Ada Kak Ihsan dan juga Kak Al-Ghazali, ahli di bidang desain dan juga video editing. Jadi mungkin boleh dicek IG-nya masing-masing ya. Banyak ilmu-ilmu yang bisa teman-teman dapetin mengenai video editing dan desain grafis. Juga tentunya di era serba digital ini, urgensi mengenai desain grafis dan video editing ini cukup signifikan meningkat. Jadi kita sebagai pribadi dituntut akan banyak hal. Mengingat juga betapa luasnya, saya mulai merasakan betapa luasnya dunia video editing dan desain ini. Mungkin mulai dari iseng-iseng ngedit pamflet ataupun iseng-iseng ngedit video, sampai kita dituntut untuk bisa edit poster ataupun edit video untuk memenuhi tugas-tugas kuliah, ataupun ada orang-orang yang sudah mendapatkan uang di dunia desain grafis dan video editing. Juga harapannya dengan adanya webinar seperti ini, teman-teman bisa mendapatkan insight baru mengenai desain grafis dan video editing, nantinya mendapatkan pengetahuan dan opsi-opsi yang bisa teman-teman sesuaikan terkait desain dan video editing. Kayak mungkin aplikasi, kemudian trik-trik yang mungkin bisa teman-teman aplikasikan terkait desain dan video editing selesai dari webinar ini. Juga
tak lupa ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dekanat Fakultas Teknik yang selalu memberikan dukungan-dukungannya terhadap kegiatan-kegiatan KST, khususnya di webinar desain dan video editing ini. Dan juga ucapan terima kasih banyak kepada seluruh peserta dan juga seluruh panitia yang sudah bekerja keras di beberapa minggu ini. Semoga hasil keringat dan juga apa-apa yang diberikan mendapatkan balasan dengan sebaik-baik balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Abdullah Fakih atas kata sambutan yang telah disampaikan. Kata sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan 3, yakni Ibu Insinyur Haji Ika Yuliantana. Kepada Ibu Insinyur Haji Ika Yuliantana MS, waktu dan layar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan Ika Yuliantana, tapi Ika Yuliantina. Salah. Yang terhormat, yang saya banggakan, pemateri kita pada hari ini, yang saya banggakan juga panitia kegiatan webinar desain hari ini, dan juga tentunya tak lupa KST, ketua KST dan tim yang banyak memberikan kegiatan-kegiatan yang positif bagi kita semua sivitas akademika di Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama mohon maaf karena Pak Dekan tidak bisa hadir pada hari ini. Beliau ada kegiatan di luar dan juga kita pada saat ini masih sibuk dengan UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Jadi pada pimpinan universitas itu lagi sibuk memantau, menyiapkan juga kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi beliau berhalangan hadir. Pak Bakti pun demikian. Jadi akhirnya saya putuskan bahwa saya yang hadir pada kegiatan ini. Kegiatan ini adalah kegiatan yang menurut saya sangat positif karena desain video dan editing ini adalah satu kegiatan yang bukan membosankan tapi memberikan kita kesempatan berkreasi dengan tata cara dan aturan-aturan yang dipahami. Jadi saya sangat berterima kasih kepada pemateri kita pada hari ini sudah memberikan waktu berkesempatan untuk menyampaikan tata cara dan bagaimana sebaiknya untuk mendesain atau menjadi editor bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga mungkin juga untuk bisa dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang lain yang secara profesional. Saya mengharapkan demikian. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan yang membutuhkan kreativitas. Sehingga kalau ini adalah kegiatan yang kita senangi dan juga kita bisa mengeksplor apa yang kita punyai, tentunya ini akan menghasilkan suatu nilai tambah bagi kita di samping untuk kita sendiri. Saya mengecilkan bahwa kita tidak punya kreativitas karena ini juga diperlukan dalam pada saat kita mengedit video atau tulisan-tulisan kita pada mata kuliah yang kita dapatkan. Saya sangat terkesan pada saat
ujian kerja praktek misalkan, atau seminar kerja praktek. Nah, pada saat seminar kerja praktek itu tentunya apa yang kita lakukan di lapangan itu kita videokan, tapi kalau video itu hanya monoton tentang kegiatan itu yang sekilas saja, itu tidak menarik. Tapi kalau kita edit dengan kegiatan atau kita berikan suatu apa namanya suatu poin-poin yang atau intrik-intrik yang menarik, tentunya dosen atau penguji itu akan melihat atau dan akan berkesan. Sehingga itu memberikan nilai tambah bagi hasil kita. Jadi saya mengharapkan tidak hanya apa namanya tidak hanya kita mengeluarkan kreativitas yang lebih besar, tapi juga dalam lingkup kita sendiri itu kita membutuhkan kegiatan tersebut, kegiatan ini. Jadi memang kegiatan ini adalah sangat sangat baik untuk kita. Kami dari Fakultas Teknik menyambut dengan bangga bahwa kalian bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang memberikan nilai positif yang baik pada kita semua, diri kita maupun pada orang lain. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan juga saya mohon maaf bahwa saya tidak bisa melihat ini sampai atau mendengarkan kegiatan ini sampai akhir, karena saya juga punya kegiatan yang harus saya lakukan di PPJK, di UTBK, ya. Jadi mohon maaf dan selamat berseminar, dan juga sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga terima kasih kepada panitia, khususnya panitia kegiatan ini, dan juga pada KST, tim KST yang sudah melakukan berbagai kegiatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berseminar pada para peserta. Mudah-mudahan ini membawakan hasil yang positif pada kita, dan juga memberikan wawasan yang lebih baik, dan tentunya membuka kreativitas kita semua. Demikian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Insinyur Haji Ika Juliantina, MS, atas kata sambutan yang telah disampaikan. Baiklah, selanjutnya kita memasuki sesi dokumentasi. Kepada para peserta webinar, diharapkan untuk segera mengaktifkan kameranya dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Langsung saja kepada panitia, waktu dan layar dipersilakan. Baik, bagi peserta boleh lebih dahulu ya. Dimulai dari slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, dan slide terakhir. Baik, kembali lagi ke panitia. Terima kasih kepada panitia yang telah membantu mendokumentasikan acara kita pada pagi ini. Dan diharapkan kepada para peserta webinar untuk tetap on time ya hingga acara selesai. Baik, acara selanjutnya yaitu acara inti kita pada hari ini, yaitu penyampaian materi mengenai desain dan video editing. Materi pertama akan disampaikan oleh Kak Muhammad Ihsan, yang merupakan seorang desainer grafis sekaligus konten kreator. Beliau ini pernah mengikuti kelas dasar CorelDRAW di pintar.com dan kelas mahir Photoshop di fitkreatif.com. Beliau juga pernah mengikuti pelatihan kelas di KBBM Desain Grafis pada September tahun 2021. Saat ini beliau sedang bekerja sebagai freelance desain grafis sejak tahun 2014. Itulah tadi sedikit informasi mengenai Kak Muhammad Ihsan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja peruntuk Kak Ihsan, apakah sudah siap Pak untuk menyampaikan materinya? Ya, siap Kak. Baik, sudah siap ya Kak.
Langsung saja kepada Kak Ivan. Waktu dan layar, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama yang terhormat pada Ibu Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Ibunda Ika Juliantina, yang saya hormati juga Direktur Utama BOKST KM FT Unsri, Kak Abdullah Faqih, dan juga Ketua Pelaksana serta seluruh panitia yang telah memberikan untuk mengisi materi pada hari ini. Dan juga yang saya hormati juga pemateri video editing Bang Al-Ghazali. Baiklah, di pada kesempatan ini sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa di sini saya juga masih belajar dan juga mungkin di sini banyak abang-abang atau kakak-kakak yang sudah bisa ataupun sudah paham tentang dunia desain grafis. Jadi di sini kita sama-sama belajar tentang apa saja yang tentang dunia desain grafis. Baiklah, di sini apakah sudah muncul share screen yang saya bagikan? Sudah, Pak. Oke. Nah, di sini yang pertama dalam dunia desain grafis yang perlu kita perhatikan itu apa sih itu desain grafis? Nah, jadi menurut Jebereswek, desain grafis itu adalah kegiatan kreatif yang melibatkan penciptaan sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya. Dengan demikian, desain merupakan kegiatan tip progresif dengan produk, yang produk akhirnya adalah kebaruan dan perbedaan. Kemudian, grafis sendiri berasal dari kata grafi yang dalam bahasa Inggris, yang berarti sesuatu yang berhubungan dengan seni rupa, termasuk gambar, ilustrasi, pahatan, hingga kaligrafi. Kata grafik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu grafikos yang berarti menggambar atau menulis. Kemudian selanjutnya dalam tahap desain, kita harus mengetahui nih elemen-elemen dalam sebuah desain grafis. Ketika kita mau desain, tapi kita tidak mengetahui pengertiannya apa, elemennya apa, dan sebagainya, maka kita akan bingung sendiri nantinya ketika kita membuat sebuah desain yang kita inginkan. Nah, dalam elemen desain itu terdiri dari 6 hal. Yang pertama, itu ada garis atau line, dan juga bentuk atau shape. Kemudian ada tekstur, ada juga ruang, ukuran, dan di sini garis atau line adalah sebuah unsur desain yang menghubungkan antara satu titik dengan titik lainnya, sehingga tergambarlah sebuah garis dengan bentuk lengkung atau curve atau lurus. Di sini ada beberapa contoh dari line atau garis. Itu ada garis lurus, ada garis lengkung, dan juga ada garis menjemuk. Nah, kemudian selanjutnya itu ada bentuk atau shape. Adalah suatu bentuk yang memiliki diameter tinggi dan untuk dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu huruf atau karton, simbol atau contohnya larangan parkir, dan bentuk nyata atau bentuk fisik dari objek seperti gambar manusia dengan detail dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya itu ada tekstur. Tekstur adalah nilai atau ciri khas suatu bahan
atau raut dari berbagai tekstur yang bersifat teraba dan juga terlihat. Tekstur raba adalah tekstur yang dapat dirasakan lewat indera peraba atau ujung jari kita. Termasuk tekstur raba adalah tekstur yang kasar maupun halus, licin atau kasar, dan keras atau lunak. Sedangkan tekstur lihat adalah tekstur yang dirasakan lewat indera penglihatan. Contohnya ketika kita membuat sebuah desain dalam laptop atau HP, itu bisa kita lihat menggunakan panca indera penglihatan. Nah, kemudian selanjutnya itu ada juga ruang atau space. Ruang atau space ini merupakan unsur rupa yang mesti ada. Nah, ruang merupakan tempat bentuk atau bentuk-bentuk itu berada. Dengan kata lain, bahwa setiap bentuk pasti menempati ruang dikarenakan suatu bentuk dapat dua dimensi atau tiga dimensi. Maka ruang pun meliputi ruang dua dimensi dan ruang tiga dimensi. Kemudian juga elemen yang perlu diperhatikan itu adalah ukuran atau size. Setiap bentuk, titik, garis, bidang, ataupun gempal tentu memiliki ukuran bisa besar, kecil, panjang, pendek, tinggi, rendah, dan lain sebagainya. Ukuran-ukuran ini bukan dimaksudkan ukuran atau besaran sentimeter atau meter, tetapi ukuran yang bersifat nisbi. Nisbi itu artinya ukuran tersebut mempunyai nilai mutlak atau tetap, yaitu bisa bersifat relatif atau tergantung pada area di mana bentuk tersebut berada. Nah, yang terakhir yang perlu diperhatikan itu adalah warna. Warna dibagi menjadi dua, yaitu warna adiktif dan warna subtraktif. Adiktif itu adalah warna yang berasal dari cahaya yang disebut spektrum. Warna pokoknya yaitu adalah red, green, and blue, atau bisa disebut juga dengan RGB. Sedangkan warna subtraktif adalah warna yang berasal dari pigmen. Warna pokoknya yaitu cyan, magenta, yellow, black, atau bisa disebut dengan CMYK. Kemudian selanjutnya ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam desain grafis. Di sini ada 7 prinsip yang perlu diperhatikan ketika mau paham tentang dunia desain grafis. Yang pertama, itu adalah keseimbangan. Untuk keseimbangan ini, hindari penempatan elemen-elemen seni secara sembarang, seperti menempatkan setiap elemen di satu titik ruang saja dan mengabaikan ruang kosong lainnya. Hal menjadikan karya ini Anda tampak berat sebelah. Contohnya, misalnya kan jika contohnya, ketika kita memperhatikan PPT ini atau desain PPT ini, ketika tidak seimbang, misalnya bagian sini kita semuanya taruh di sebagian kanan, yang sebelah kiri kita taruh ke bagian kanan semuanya, entah itu gunung ini, entah itu bulan atau matahari ini, dan juga awan, kita nomor kita tumpuk di sebelah ini, maka otomatis di sebelah kiri ini kosong, dan itu mengakibatkan tidak seimbang. Ketika tidak seimbang, maka otomatis sesuai dengan aturan yang ada, itu akan membuat mata kita terlihat sakit. Bukan hanya mata kita, tetapi semua mata orang yang hasil desain itu ketika tidak seimbang, itu akan mengakibatkan munculnya kritikan-kritikan karena tidak sesuai dengan prinsip yang ada.
Kemudian selanjutnya itu ada penekanan. Nah, sama seperti halnya dalam membuat poster seminar. Misalnya kan di dalam poster tersebut harus ada satu yang menonjol, entah itu pematerinya seorang pejabat, entah itu materinya yang berbuat, dan lain sebagainya. Contohnya kan ketika ada pamflet atau poster tentang webinar desain grafis, itu yang dimunculkan atau yang paling ditekankan itu yang pertama mungkin pematerinya siapa, yang akan membuatkan orang ikut atau tertarik sebuah ajakan itu ketika melihat dari sebuah desain yang ditonjolkan itu apa. Ketika kita menonjolkan yang paling kita ingin orang itu tahu atau inginkan, maka otomatis kita tekankan misalnya dengan ukuran atau skala dan proporsinya itu lebih besar dan lain sebagainya. Nah, contohnya di sini misalnya mengambil dari pamflet atau poster yang dibikin ini kelas menulis sastra. Ini karena tujuan utamanya adalah untuk mengajak orang ikut kelas menulis sastra, itu kita butuhkan atau kita tekankan pada judulnya dengan warna yang kontras, dengan skala yang lebih besar dari yang lain-lain, maka kita tekankan di bagian kelas menulis sastra. Kemudian di bawahnya itu bisa kita masukkan lagi entah itu tema yang kita perlukan untuk orang. Kemudian juga ada pemateri-pematerinya dengan kelebihan-kelebihan dari pemateri tersebut. Dan juga di sini kita perlukan itu skala atau hierarki pada desain, apa-apa saja yang penting, apa-apa saja yang harus kita munculkan atau kita tekankan agar ketika orang melihat hasil desain kita, oh ternyata ini adalah pesan yang paling ditekankan ketika membuat poster atau pamflet sebuah acara. Nah, penekanan itu terdiri dari kebagian. Yang pertama tadi ada hierarki kontras. Sudah saya bahas juga tadi sedikit tentang hierarki, skala dan proporsi, dan warna yang kontras. Nah, jadi hierarki itu adalah susunan informasi seperti nama acara, tanggal pelaksanaan, pengisi pemateri, dan sebagainya. Setiap informasi utama dalam sebuah sistem penekanan hierarki pasti akan lebih ditonjolkan dibandingkan informasi-informasi yang dirasa kurang penting. Contohnya, menuliskan pesan utama dalam desain poster dengan menempatkan posisi di bagian atas poster. Nah, di sini adalah contoh dari hierarki dalam desain. Nah, ketika kita melihat bentuk desain ini, yang pasti kita akan melihat yang paling pertama itu yang di tengah-tengah. Karena ini skala dan proporsinya ini paling besar. Kita lihat, ternyata bacaan dari desain ini, lihat ke kiri bawah coba. Tapi mata kita otomatis teriring oleh dari tanda panah ini. Sedangkan tanda panah ini mengarah ke kanan. Ketika kita melihat kanan, ternyata ini adalah sebelah kanan. Lalu kita pergi ke sebelah kiri sesuai arahan dari petunjuk yang ditekankan di tengah. Kita melihat ke kiri dan yang terakhir pasti akan mengarah ke bagian atas. Nah, ini adalah contoh dari sebuah hierarki dalam desain. Ini dengan dari Kak Pini dari Instagram beliau. Nah, di sini kita melihat juga hierarki, skala, dan porsi, serta warna yang kita gunakan. Nah, kemudian di sini tadi ada skala dan proporsi. Dengan metode desain penekanan skala dan proporsi ini, kalian bisa menonjolkan informasi utama dengan ukuran font yang lebih besar atau space desain yang lebih banyak dibandingkan informasi-informasi pendukung lainnya. Misalkan itu skala dan proporsi yang ditonjolkan
adalah kelulus sastra. Itu yang paling ditonjolkan yang pertama, agar orang tertarik, oh ini poster tentang apa sih? Informasi apa yang diberikan dari poster atau pamflet ini? Ketika orang melihat menulis sastra, oh ternyata ini adalah informasi tentang kelas sastra. Kemudian hierarkinya itu turun ke bawah melihat siapa sih pemateri dari hierarki ini, dari poster ini siapa pematerinya. Oh ternyata di bagian bawah ada juga nama pemateri serta informasi-informasi lainnya. Berarti benefit yang didapat, link pendaftaran, tanggal pendaftaran, waktu pelaksanaan, dan lain sebagainya. Nah, di bagian bawah sini ada media partner. Mungkin media partner ini atau sponsor ini adalah yang kurang ditekankan, tetapi harus ada juga di bagian poster ini. Ini untuk melengkapi dari sebuah kerjasama atau lain sebagainya. Tetapi kita harus menekankan lagi atau hierarki yang kita butuhkan itu seperti apa. Kita juga harus paham hierarki atau penekanan dalam desain ini agar orang ketika melihat itu tidak sakit mata. Misalnya kan ketika tidak menggunakan warna yang kontras, otomatis mata kita akan sakit. Misalnya kita di sini lihat kelas menulis sastra ini. Ini warnanya kan kontras bertolak belakang dengan warna ungu atau hitam. Otomatis mata kita melihat akan enak ataupun tidak sakit. Tetapi jika kelas menulis sastra ini berwarna ungu juga otomatis atau hitam, otomatis mata kita akan sakit karena berlawanan dengan aturan dari prinsip dalam desain. Yang mana aturan prinsip dalam desain itu ada salah satunya penekanan. Nah, di sini kan tadi juga sudah dibahas tentang warna kontras. Warna yang kontras itu adalah apabila sebuah warna disandingkan dengan warna yang lain pada lingkaran warna Brewster. Posisi warna yang saling berhadapan itulah yang disebut dengan warna yang kontras. Misalnya di sini kan ada warna ungu dengan kuning. Ini adalah warna yang kontras. Entah itu warna hijau dengan merah, oranye dengan biru, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan warna yang kontras. Dan juga untuk penggunaan warna ini ada berbagai macam nantinya. Akan dibahas juga nanti selanjutnya. Nah, di sini ada pernah saya membahas tentang cara bingung untuk mengatasi gimana caranya ketika bingung dalam memberikan atau menggunakan warna. Di sini pernah saya posting yaitu tentang cara biar gak bingung nentuin dalam warna desain. Nah, jadi dalam desain, dalam pemilihan warna itu ada beberapa rumus yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mungkin ini adalah dengan rumus analog atau bisa disebut juga dengan analogus dan lain sebagainya. Warna analog ini dihasilkan dari kombinasi warna yang berdekatan. Pada umumnya kombinasi warna ini sering digunakan karena enak untuk dilihat. Warna ini dengan rumus seperti ini, yang berdekatan dengan di sebelahnya. Ini adalah lingkaran warna atau lingkaran warna Brewster. Ini adalah patokan dari para desainer untuk menentukan warna dalam sebuah desain. Yang pertama itu tadi ada rumus atau ketentuan warna yang berupa itu analog. Kemudian ada juga tetradik. Nah, tetradik ini adalah dihasilkan dari kombinasi empat warna.
dengan titik membentuk persegi panjang. Misalnya di sini kan menggunakan 4 warna, yaitu rumusnya ini persegi panjang seperti ini. Di sini 4 warna itu misalnya di sini ada warna kuning, ada oranan dan ungu serta warna biru. Ini adalah rumus warna tadi. Kemudian warna komplementari. Nah, warna komplementari ini adalah warna yang berseberangan. Contohnya tadi kan pada desain poster ini adalah contoh warna yang berseberangan dari lingkaran warna kuning dengan ungu. Pernah juga viral ketika kemarin itu ada kolaborasi dari BTS dengan McDonald's. Nah, di situ kan McDonald's menggunakan warna kuning, sedangkan logo dari BTS itu menggunakan warna ungu. Itu ternyata ketika diperdalam lagi dalam pembahasan dunia desain, itu masuk dalam warna komplementari. Sedangkan orang yang tidak paham tentang ilmu desain ini, orang melihat bahwa kolaborasi dari BTS dengan McDonald's itu hanya sebuah hal yang biasa saja, yang mungkin karena terbantu viral dengan banyaknya fans dari BTS, tetapi seorang desainer yang mengkolaborasikan itu tidak sembarangan juga memilih dalam hal warna ini. Karena dalam sebuah desain, warna itu sangat berpengaruh kepada audiensnya. Dan juga di sini ada juga split complementary. Nah, merupakan pengembangan dari teori complementary yang sebelumnya. Rumusnya ini biasa disebut dengan berbentuk Y, seperti ini. Jadi, yang pertama pada bagian sini, warna kuning, kemudian oranye, dan juga di bagian bawahnya, itu warna biru. Ini bisa disebut dengan split complementary. Nah, kemudian juga dalam desainnya ada warna atau rumus triadik. Jadi rumus triadik ini menggunakan rumus segitiga. Jadi di bagian segitiga ujung sini dengan sini dan sini itu adalah rumus dari pengambilan warna triadik. Kemudian juga ada warna yang monokromatik. Nah, warna monokromatik ini adalah kombinasi dari satu warna dengan mengatur saturasinya atau tingkat dari gradiennya. Misalnya satu warna kita atur entah itu kontrasnya dipertinggi atau diperendah, itu adalah contoh dari pengambilan warna monokromatik. Nah, kemudian juga selanjutnya itu ada macam-macam jenis warna. Macam-macam jenis warna, yang pertama itu warna primer. Jadi, warna primer itu adalah warna pokok atau warna RGB. Dan yang kedua itu warna sekunder atau penyampuran dua warna primer. Dan yang ketiga itu warna tersier, pencampuran warna primer dan warna sekunder. Dan yang keempat, itu warna intermediate, warna di antara primer dan sekunder. Jadi warna pokok RGB tadi itu adalah red, green, and blue, atau merah, hijau, dan biru. Sebuah desain. Kemudian yang sekunder itu pencampuran dari dua warna primer. Warna primer itu kan, misalnya tadi kan warna primer itu adalah warna pokok. Nah, kemudian warna sekunder ini pencampuran dari dua warna primer, yaitu misalnya red dan bersatu,
dicampur dua, maka itu menghasilkan warna yang sekunder. Yang tersier itu adalah pencampuran warna primer. Mohon maaf, tadi mungkin jaringannya tergangguan. Apakah sudah kembali di share screen? Sudah, Kak. Oh, iya. Nah, kemudian juga di sini ada warna quarter. Warna quarter ini adalah pencampuran dari dua warna tersier. Contohnya, di sini merah dengan hijau. Ini menghasilkan coklat kemerahan. Atau juga kuning dengan ungu menghasilkan coklat kekuningan. Biru dengan orange itu menghasilkan coklat kebiruan. Kemudian istilah dalam warna, yang pertama itu ada warna netral terdiri dari warna hitam dan putih. Sebenarnya warna hitam dan putih ini tidak dikategorikan dari warna karena ada hal-hal yang membuat hitam dan putih ini tidak dimasukkan dalam kategori warna. Misalnya kan di lingkaran warna Brewster itu tidak ada warna hitam dan putih. Kemudian warna kontras adalah warna disandingkan dengan dengan warna-warna lain pada lingkaran warna Brewster. Dan selanjutnya itu ada hue. Nah, warna yang berperan terdiri dari satu jenis warna. Contohnya itu ada warna merah darah, merah hati, merah terang, merah jingga, merah haus, dan merah jambu. Itu adalah hue-nya. Ketika kita mengatur hue, itu yang berubah-ubah dari satu warna kita. Misalnya tadi menggunakan monokromatik. Rumus warna monokromatik. Itu kita mainkan dari hue-nya. Istilah dalam warna yang lainnya juga itu ada warna monoton. Warna yang memiliki kesan gelap. Contohnya warna coklat, warna hijau tua, warna biru tua, dan lain-lain. Dan warna yang monokrom itu terdiri dari satu jenis warna. Misalnya ada yang terang dan ada yang biru gelap. Tiga perbedaan warna yaitu dari warna red, green, and blue dan CMYK atau Can, Magenta, Yellow, and Black. RGB adalah singkatan dari red, green, and blue, sedangkan CMYK singkatan dari Can, Magenta, Yellow, and Black. Huruf K diartikan sebagai key color atau kunci pada warna. Yang kedua itu warna RGB untuk menampilkan gambar visual pada layar monitor, sedangkan CMYK digunakan untuk warna pada printer atau percetakan. Nah, biasanya ketika kita mau ngedesain sesuatu, ada hal yang perlu diperhatikan. Contohnya di sini, ketika kita mau desain untuk apa, kita harus memperhatikan. Nah, di sini pada bagian sini ada pilihan primary color mode, entah itu RGB atau CMYK. Ketika kita mau ngedesain, ini nama bebas. Terus di sini ukurannya juga bebas, tergantung ukuran yang kita inginkan. Nah, yang perlu diperhatikan ketika pemilihan warna tadi, pada bagian sini. Kita mau mencetak atau kita ingin menampilkan di media sosial. Contohnya seperti di Instagram, TikTok, Twitter, dan lain-lain. Ketika
kita ingin posting di media sosial, jangan lupa pilih mode primary color-nya yang RGB. Ketika kita ingin mencetak, seperti membuat desain spanduk atau desain sertifikat dan lain sebagainya, jangan lupa menggunakan primary color-nya yang CMYK. Karena ini berpengaruh ketika kita mencetak. Sebelum mengenal apa itu CMYK dan RGB ini, juga dulu pengalaman saya ketika buat desain dengan mode RGB, terus saya cetak, warnanya itu berubah, tidak sesuai dengan warna di layar kita. Terus saya tanyakan kepada teman-teman yang sudah paham, baru dijelaskan tentang ketika kita mau mencetak, itu harus menggunakan primary color-nya yang CMYK, katanya. Terus untuk menggunakan di media sosial, itu harus menggunakan RGB, seperti ini. Kemudian lanjut psikologi warna. Dalam pemilihan warna, itu biasanya memiliki psikologi-psikologi yang memiliki arti. Sehingga ketika menentukan warna itu sangat berpengaruh bagi orang yang melihat desain tersebut. Psikologi warna merupakan cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari tentang warna sebagai faktor mempengaruhi perilaku manusia. Ilmu ini mempelajari tentang pengaruh warna terhadap emosi dan juga perilaku manusia. Semua warna memiliki efek tersendiri terhadap psikologi seseorang, karena setiap warna memancarkan panjang gelombang energi tertentu dan berbeda satu sama lain. Hal ini disebabkan karena setiap warna memiliki efek emosi, perubahan suasana hati, bahkan dapat mempengaruhi produktivitas seseorang. Nah, misalnya di sini berikut arti dari warna-warna. Misalnya kan di sini warna merah memancarkan energi semangat, keberanian, cinta, dan kekuatan. Kemudian biru memberikan kesan damai, kesegaran, kepercayaan, dan tanggung jawab. Di sini ada beberapa arti dari psikologi warna. Tetapi kembali lagi ketika kita menggunakan warna tersebut. Biasanya ketika penggunaan warna ini sangat berpengaruh bagi para desainer logo. Ketika desainer logo ingin membuat sebuah logo, mereka harus paham dulu logo ini untuk apa, dan kemudian kliennya ini seperti apa. Misalnya kan untuk logo sebuah brand makanan, otomatis ini harus memancarkan energi semangat yang tinggi atau bisa membuat orang itu tertarik dengan kesan semangat atau kesan lapar, yaitu menggunakan warna merah atau oranye. Biasanya rata-rata brand makanan itu menggunakan warna merah atau warna oranye yang bisa menggebu-gebu seperti api. Contohnya kan ketika ayam geprek dan lain-lain, itu biasanya banyak menggunakan warna tersebut. Tetapi tidak akan cocok ketika orang mau bikin ayam geprek yang menggelegar misalnya, dengan iklannya warnanya itu seperti warna hitam atau warna biru, hijau, dan lain sebagainya, itu kurang efektif. Apalagi menggunakan warna pink pada brand makanan, itu tidak sesuai dengan psikologi warna yang dibutuhkan. Nah, kemudian kombinasi warna. Kombinasi warna adalah sebuah perpaduan atau menggabungkan warna lebih dari satu. Kombinasi warna yang tepat, cocok, dan baik akan menjadikan sebuah desain terlihat keren dan menarik. Warna memiliki peranan penting dalam sebuah desain. Misalnya itu kan desain pakaian, desain brosur, desain cover buku, entah itu juga desain brand dari makanan, dan lain sebagainya. Ada di sini web penyedia kombinasi warna. Misalnya di sini ada Color Lovers, ada juga Adobe Color CC, ada Colors,
color hands, dan lain-lain. Sini menyediakan berbagai macam kombinasi-kombinasi dalam penggunaan warna. Ada juga yang biasa menggunakan eyedropper tool. Nah, pada desain sebuah pemandangan seperti ini, kita bisa mengambil warna sampel dari desain seperti ini. Contohnya menggunakan eyedropper tool. Biasanya pada software desain, entah itu Photoshop, Corel Draw, mungkin di Canva juga ada untuk mengambil warna dari sebuah desain ini menggunakan eyedropper tool. Misalnya kita praktekkan entah itu di Corel Draw saja. Di sini saya terbiasa menggunakan Corel Draw, makanya kita contohkan lewat Corel Draw. Itu di Photoshop sebenarnya juga ada cara untuk mengambil sampel warna. Nah, di sini ada fitur yang namanya eyedropper tool. Nah, color eyedropper. Sini biasanya digunakan untuk mengambil warna. Terus diarahkan ke bagian yang diinginkan. Contohnya di sini kita mengambil warna biru. Terus diarahkan sesuai dengan desain yang kita inginkan. Nah, otomatis berubah warna sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke, yang ketiga itu ada pengulangan. Dalam prinsip desain grafis, pengulangan ini juga diperlukan ketika kita sudah selesai membuat sebuah desain tersebut. Biasanya kan ketika sudah selesai desain, itu jangan langsung kita berikan ke klien. Misalnya kan kita memiliki klien, jangan langsung kita serahkan. Nah, ini hasil dari pembuatan desain poster misalnya. Jadi kita harus ulangi dulu apa yang kurang atau yang ada yang kurang. Itu biasanya ketika kita ekspor, baru kita melihat kekurangan-kekurangan yang ada. Yang keempat, itu ada prinsip ritme digunakan mengatur pengulangan sehingga lebih terstruktur agar memiliki nilai seni yang kuat. Misalnya pada tambahan ada yang perlu ditambah seperti efek gradasi, pada background, dan lain sebagainya. Yang kelima itu ada gerakan atau movement. Kegunaan dari komponen gerakan ini adalah menjadikan setiap orang yang melihat karya desain Anda merasa seolah diarahkan. Itu tadi juga menggunakan prinsip hierarki pada desain. Contohnya juga ada infografis, misalnya pengarahan cuci tangan dengan baik dan benar. Kemudian ada kesatuan atau unity. Dengan kata lain, seluruh elemen dan komponen yang berbeda bobotnya dalam karya dapat terlihat saling berhubungan, selaras, dan saling mengisi satu sama lain. Prinsip kesatuan memiliki peranan penting agar desain mampu menjadi sebuah karya yang utuh. Selain itu, prinsip kesatuan atau unity ini mampu memberi efek selaras sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Misalnya kan, pada desain template PPT ini masih selaras ketika mau menambahkan misalnya di sini ada elang atau burung elang dan juga atau layangan itu masih bisa disebut dengan kesatuan. Tapi tidak akan menyatu ketika desain dari PPT ini pada bagian pemandangan seperti ini ditambahkan di bagian atas ini itu berarti lumba-lumba atau munculkan dengan kapal. Ini kan nggak nyambung. Ketika di pegunungan tidak ada ilustrasi kapal. Maka itu tidak bisa disebut dengan kesatuan. Yang ketujuh, itu ada ruang space atau white space. Biasanya ruang kosong sangat diperlukan dalam sebuah desain.
Sama halnya dengan kehidupan sehari-hari, ruang kosong ini juga diperlukan. Ketika kita di kamar, itu pasti kita membutuhkan ruang kosong untuk enak dalam entah itu bernapas dan lain sebagainya. Ketika kita masuk ke kamar, yang mana space kosongnya itu tidak ada, itu membuat kita sulit untuk bernapas. Sama halnya juga dengan dalam dunia desain. Itu memerlukan ruang kosong atau white space. Biasanya banyak orang-orang yang mendesain itu yang belum paham tentang ruang kosong ini, merasa, oh, desain ini di sebelah kiri ini misalnya masih kosong. Kita tambah lagi biar terlihat full. Padahal prinsip dalam desain itu perlu memberikan ruang kosong. Itu bisa disebut dengan negative space atau white space. Pandangan Ya, dari sini izin mengingatkan bahwasanya waktunya tersisa 10 menit lagi ya, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama, Kak. Nah, menurut desain grafis, didefinisikan sebagai aplikasi keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Kemudian menurut Jessica Helfand, mendefinisikan desain grafis sebagai kombinasi kompleks kata-kata dan gambar, angka-angka dan grafik, dan lain sebagainya. Menurut pemateri, desain grafis ini didefinisikan sebagai suatu ilmu seni komunikasi visual yang dimana berisi tentang informasi yang disampaikan pada publik agar tentunya menggunakan bantuan dari beberapa elemen desain grafis agar pesan yang disampaikan terlihat lebih jelas. Penerapan dari desain grafis itu biasanya bisa membuat desain baju, bungkus kertas, koper buku, dan juga lain sebagainya. Software yang biasa digunakan, misalnya itu banyak digunakan orang, Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator, dan lain sebagainya. Dan kombinasi font digunakan itu pada dalam desain itu jangan sampai lebih dari 3 font. Karena ketika dalam sebuah desain itu banyak fonts-nya itu tidak bisa dikatakan desain yang bagus karena membuat mata terlihat sakit dan lain sebagainya. Ketika kita mendesain itu maksimal menggunakan 3 font dalam satu layout atau sebuah desain kita. Contoh kombinasi font ini seperti ini. Penyebutan dengan atlas itu entah itu grotis dan bodoni. Cara menentukan tema pada desain. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu menentukan warna bahannya. Sudah saya bahas juga tadi sebelumnya pada penggunaan warna dalam desain. Yaitu kita menentukan warna dan jenis usahanya. Sama seperti tadi yang sudah dibahas brand makanan. Itu brand makanan jangan sampai kita menggunakan warna yang tidak pas, seperti misalnya warna pink. Nah, contohnya seperti ini. Ini warna pink cocok untuk brand seperti kecantikan dan lain sebagainya. Sini ada contoh beberapa flyer yang perlu diperhatikan penempatan elemennya. Contohnya di sini ada poster Memphis. Rata-rata pada background-nya ini berbentuk Memphis atau shape-shape yang disediakan. Ini ada warna monokrom atau duotone. Ini adalah contoh dari posternya, yaitu tadi warna monokrom itu adalah satu warna dengan hue-nya yang berbeda-beda. Contoh poster infografis, poster Neferti, poster kelas menulis, dan ID card. Sekian dan terima kasih. Ya, itulah tadi penyampaian materi dari Kak Muhammad Ihsan. Terima kasih kepada Kak Ihsan yang telah menyampaikan materi mengenai desain. Dihimbau kepada para peserta untuk tetap mematuhi tata tertib selama acara berlangsung dan diharapkan untuk segera rename dengan format jurusan underscore nama. Selanjutnya yaitu penyampaian materi kedua mengenai video editing.
yang akan disampaikan oleh Kak Al-Ghazali. Sedikit informasi mengenai Kak Al-Ghazali. Kak Al-Ghazali ini merupakan video maker sekaligus konten kreator. Beliau ini memiliki pengalaman sebagai freelance, videografi, dan fotografi. Beliau juga pernah memenangkan Short Movie Champions pada tahun 2021. Saat ini beliau sedang menempuh pendidikan di Politeknik Media Kreatif. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja teruntuk Kak Al-Ghazali. Apakah sudah siap Pak untuk menyampaikan materinya? Oke, sudah siap nih Kak. Baik, sudah siap ya Kak. Langsung saja kepada Kak Al-Ghazali, waktu dan layar dipersilakan Kak. Oke, saya share screen dulu ya. Gimana udah kelihatan? Gimana share screen-nya? Udah kelihatan? Iya, udah kelihatan Kak. Oke, mulai ini ya. Oke, selamat pagi pesiang nih. Udah mau siang. Selamat siang aja deh. Oke, selamat siang buat teman-teman yang udah join di webinar kali ini. Webinar bersama saya dan Bang Ihsan tadi. Mungkin biar santai, gue pakai bahasa gualu-gualu aja lah ya. Biar kita nanti belajarnya bisa enjoy gitu, nyaman. Gak terlalu serius, tapi tetap bisa masuk dunia gitu kan. Sebelum kita mulai, gue pengen kenalin diri gue dulu nih. Jadi, kenalin semuanya, nama gue itu Al-Ghazali. Gue tinggal di Depok. Ya, deket Jakarta ya. Depok tuh kayak perbatasan di mana-mana aja tuh. Jakarta masuk, Bekasi masuk, Bogor masuk. Pokoknya semuanya masuk di Depok. Dan sekarang gue itu di umur 19 tahun. Dan tahun ini gue itu masih kuliah semester 2 di Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Dan sambil kuliah, gue juga suka ambil job-job freelance ya, videografi gitu. Misalkan ada wedding, atau misalkan video produk. Gue sering juga ngambil-ngambil itu. Dan gue juga sebagai content creator dari akun Bahas Video. Nih, bisa dilihat nih, akun Instagram sama TikTok gue namanya Bahas Video. Dan dimana alhamdulillahnya udah mulai rame tuh akunnya. Dan gue juga salah satu, di sini gue belum nulis sih, belum gue cantumin, kalau misalkan gue ini adalah salah satu mentor dari kelas editing mobile vlogger mastery, itu adalah kelas editing di handphone, atau cara buat video keren di handphone, itu kelas online, itu di bawahnya Content Academy. Buat kalian pengen lihat itu kontennya atau kelasnya kayak gimana, bisa klik link di bio gue, di IG Bahas Video, di sana udah banyak banget tuh informasi-informasi yang bisa kalian dapetin. Gitu. Dan konten-konten yang gue bawain di konten gue itu adalah konten videografi sesuai dengan passion dan keahlian gue sekarang. Jadi gue udah lumayan cukup bisa lah untuk sharing-sharing ke kalian buat kalian pengen belajar di video nih. Khususnya kalian pengen bikin video keren, apalagi kalau misalkan punya tugas-tugas kayak gitu. Punya tugas ngedit video pengen keren. Dan di sini gue lebih fokus ke arah handphone ya, ke arah mobile. Bukan ke arah PC atau Premiere gitu. Tapi kalau basic Premiere, gue bisa juga kok. Tenang aja kalau misalkan teman-teman pengen nanya di sini ya. Dan ini adalah salah satu karya-karya gue. Ini gue upload juga di akun Bahas Video. Itu ada yang ngeditnya di phone, ada juga ngeditnya di Premiere, dan ada yang ngerekamnya pakai handphone, ada yang ngerekamnya pakai kamera. Gitu. Jadi gue emang bisa lah untuk dua hal ini, ngedit pakai handphone atau ngebuat konten video lewat handphone atau bisa pakai kamera juga. Oke, sebelum masuk materi nih ya. Oke, ini adalah sertifikat yang gue juara Lepenek Short Movie Champions itu. Nah, bentar nih. Sebelum mulai lagi, gue pengen tes ombak dulu sih. Teman-teman masih semangat nggak di sini nih? Masih semangat nggak nih buat belajar bikin video atau ngerti lah bikin video. Masih semangat gak nih? Kalau masih semangat dan teman-teman pengen lanjut ke materinya, coba tulis di komentar. Semangat bang, masih. Ayo dong, masih semangat kak. Oke, gaskan, masih. Coba kasih emot api. Kasih emot api dulu, biar wah mantep nih. Rame nih ya. Rame nih ya. Oke, berarti teman-teman emang semangat nih. Burn. Tutor FFP.
Oke. Sekarang balik dulu. Di sini kan kita materinya sebenarnya adalah editing video ya, editing video. Tapi gue bisa nyampein ke kalian, sebenarnya editing itu cuma pelengkap. Dan dasarnya video itu adalah yang kalian rekam di handphone atau kamera. Jadi pas kalian pengen buat video, pastiin sebelum ngedit footage awalnya itu udah bagus. Makanya di sini gue pengen kasih tahu kalian dulu tentang cara ngerekam video yang bagus sebelum kita masuk ke editingnya. Kita nggak bisa ngandelin editan 100%. Karena intinya itu ada di videonya, video mentahnya. Gitu. Terus teman-teman mau nggak nih belajar ngerekam video dulu sebelum editing? Ini kan materi editing nih. Ini kayak tambahan dari gue aja sih. Kalau teman-teman mau, gue bagi nih, gue share. Kalau nggak mau ya kita langsung ke editing aja. Gimana? Lo coba tulis dulu di komen. Terus dulu, mau langsung editing atau mau video dulu nih? Gas ya? Gas ya? Boleh, taki, sikat. Oke, masuk nih ya. Mau nih kan? Nah, pertama, kenapa sih kita harus buat video? Nah, zaman sekarang, apapun itu diserba pakai video. Bikin tugas, pakai video. Iya nggak sih? Gue juga anak kuliah nih, gue ngerasain kok bikin tugas pakai kuliah gitu. Bikin tugas pakai kuliah. Bikin tugas kuliah pakai video maksudnya gitu. Gue ngerasain kok yang kayak gitu. Dan karena gue udah emang bisa ngedit video dan ngerekam video yang bagus, jadi kalau misalnya ada tugas bikin video, gue malah seneng. Wah, oh, ini mah gampang, gue bisa. Gitu. Zaman sekarang gitu ya. Apalagi kalau misalkan kalian pengen jual-jualan. Yang namanya video itu wajib banget. Ya. Video itu wajib banget. Dan kalau misalkan kalian emang punya karakteristik seniman, video ini bisa jadi penyalur rasa kalian. Misalkan kalian lagi galau, lagi galau gara-gara diputusin atau lagi di-ghosting. Ya. Kalian bisa bikin video untuk menyalurkan rasa yang kalian ada gitu. Jadi gak langsung lewat story gitu. Kalau lewat story kan kayak tulisan-tulisan galau. Aduh, gak level kalau kita mah ya. Kita terus pengen video, guys. Biar lebih sinematik dan lebih keren lagi. Gitu. Nah, itu ada sedikit alasan sih kenapa kita harus bikin video ya. Aduh, komputer saya nge-lag ya sebenernya. Nah, next nih. Nah, sebelum kita ngerekam, pastinya perlu alat-alat dong ya. Alat-alat ngerekam video. Nah, kita di sini mungkin nggak usah pakai kamera mahal, Sony, Nikon, Canon, kamera mahal gitu. Kita sekarang mungkin mulai dari handphone aja dulu. Karena dari handphone, kita bisa belajar lumayan banyak hal tentang videografi. Nah, alat-alatnya di sini ada apa aja? Ini nggak minimal ya. Ini cuma kayak referensi aja gitu. Handphone tentunya. Terus tripod. Tripod ini buat kayak nempatin kamera gitu. Atau monopod atau gorilla pod. Pokoknya buat nempatin kamera. Kalau misalnya kalian gak punya tripod, tumpukin aja buku. Terus taruh kamera di atasnya. Dan itu adalah cara gua dulu sebelum punya tripod. Gitu guys. Nah. Kalau kalian ngerasa, aduh handphone gua mah kentang bang. Bikin video mah burik. Kalian belum tahu aja nih tentang yang namanya lighting. Lighting itu penting banget, guys. Dalam buat video apalagi pakai handphone. Karena yang namanya video itu adalah merekam cahaya. Kalau cahaya nggak ada, kalian rekam gelap-gelapan, otomatis sensor kamera kalian tuh jadi berusaha menerang-terangin dan akhirnya burik. Makanya kalian harus tahu tentang lighting. Di sini gua akan bahas juga. Pokoknya teman-teman di sini beruntung banget bakal tahu cara bikin video yang keren dan tahu juga cara editingnya nanti. Gua akan langsung share screen editing di handphone ini, ya. Nah, kita next slide dulu lah ya. Nah, kita basic-basic atau dasar-dasar dari videografi. Yang pertama yang harus kalian tahu ada tipe shot. Nah, tipe shot ini apa sih? Gini deh gampangnya nih. Kalian kalau misalkan ngerekam, biasa nih ngerekam kayak gini, kayak misalkan gua ke kamera webcam ini, kayak ngerekam gitu aja.
itu adalah ukuran tipe shot yang medium, yang biasa-biasa aja, gitu. Terus kalau misalkan ada lagi nih, kalian ngerekam videonya dari jauh atau motonya dari jauh gitu, kan si objeknya jadi kelihatan kecil nih kan. Nah, itu namanya wide shot. Jadi semuanya kelihatan luas, lebar, tapi objeknya tetap satu di tengah kecil. Nah, itu namanya tipe shot tuh. Jadi kayak ukuran kalian nih ngerekam dari dekat, dari sedang, apa dari jauh. Gampangnya gitu ya. Terus, kalau angle video, itu tuh kayak kalian ngerekamnya udah mau dari arah mana nih? Dari arah atas, tengah, atau bawah, atau dari mana? Nah, itu namanya angle. Dan kalau komposisi, itu penempatan objek dalam kameranya. Nih, misalkan di foto yang ini ya, dia nempatin objek itu di sepertiga dari kamera. Jadi objeknya di sini dan sisanya pemandangan. Dan komposisi ini itu punya tujuannya masing-masing. Kenapa dia naruh orangnya di sini? Oh, karena dia pengen nunjukin kalau orangnya ini ada di sebuah bukit dan ngelihat yang luas gitu. Nah, itu tuh fungsi dari komposisi. Oke, kita akan bahas ini lebih detail lagi mungkin. Nah, tipe shot nih. Yang tadi gue udah bilang, itu ada tiga ya. Ini sebenarnya ada beberapa lagi, tapi di sini gue akan kasih tiga aja, biar nggak terlalu muak. Medium shot yang sedang, yang tadi gue ngerekam segini. Kalau long shot atau wide shot itu yang rada jauh, kalian ngerekamnya dari arah jauh, dan objeknya kelihatan kecil. Kalau close up, ya kayak gini nih, lihat muka gue tuh. Nah, kalau close up ini biasanya itu untuk dapetin detail. Detail dari objek. Ya, misalkan kalian pengen ngerekam video orang sedih, pastinya kalian bakalan ngerekam air matanya lagi turun. Ya enggak sih? Ya enggak? Nah, kita harus dapetin detail itu dengan cara pakai tipe shot yang close up. Gitu, guys. Next lah ya. Dan ini contoh dari medium shot. Ini ada teman kuliah gue. Pas itu, gue juga emang lagi ngerjain tugas kuliah. Dan medium shot itu emang segini. Jadi dia nggak terlalu jauh, nggak terlalu deket, dan dia tuh sedang aja. Dan batasnya tuh pinggang sampai kepala gitu loh. Ini adalah medium shot ya guys. Sedang lah, nggak jauh, nggak deket. Dan ini adalah contoh dari long shot. Nah, kalau long shot itu satu badan seluruh tuh kelihatan, dan kanan-kirinya itu kelihatan lebar. Nah, sebenarnya ada lagi nih, selain long shot itu ada wide shot. Jadi orangnya lebih kecil lagi, lebih jauh lagi. Kita ngerekamnya atau attack videonya jadi dari lebih ke belakang lagi. Jadi orangnya kelihatan kecil. Nah, ini ada lagi contoh dari close up. Nah, kita pengen nampilin detail. Detail dari orang ini bisa kita lihat tuh. Kan jerawatnya jadi kelihatan gitu. Jadi kalau misalkan ini kayak pengen nunjukin emosi apa nih orangnya gitu. Kita kayak close up gitu, guys. Nah, kalau angle, ini ada yang dari tengah atau yang sejajar dengan mata, itu namanya eye level, sejajar mata. Terus low angle itu yang dari bawah, terus high angle itu dari atas. Dan dari ketiga ini punya pesannya masing-masing. Kalau eye level, ini kita langsung aja ya. Kalau eye level kan sejajar dengan mata ya. Ini biasanya kalau misalkan ada video tentang dialog, kayak kalian rekam tugas deh, kalian pastikan lihat kamera depan, itu namanya eye level. Itu kalau kita pengen nyampein video dengan, ya pengen bicara aja lah, pengen nyampein pesan secara biasa. Tapi kalau misalkan low angle kan ini ngerekam dari bawah. Dan low angle ini bisa kasih kesan kuat, dominan dari si objeknya atau subjeknya. Jadi objeknya kayak kelihatan kuat, bijaksana, hebat. Ini ada kesannya. Non ini low angle. Ini satu lagi, high angle. Sebenarnya ini kurang atas ya. Jadi kalau misalkan high angle itu bisa membuat subjeknya kelihatan kecil dan lemah. Kayak misalkan kalian nonton film action deh. Ada dua orang lagi berantem. Tak 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 tak. Terus yang satu jatuh. Otomatis kameranya itu bakalan ngerekam dari atas orang yang jatuh itu kan. Jadi kayak perspektifnya orang yang lagi diri. Dan orang yang jatuh jadi kelihatan kayak lemah banget gitu, udah kalah. Karena dia pakai angle high angle.
Gitu guys. Itu basic sih ya. Nah kalau ini low, ini low angle ada tadi ya. Kenapa diulang-ulang? Oke, selanjutnya ada yang namanya komposisi. Nah, kalau komposisi ini kan tadi penempatan subjek atau objek dalam kamera. Mau di seperempatnya, mau di tengah, atau mau di bawah doang. Gitu. Dan sini ada tiga aja nih, gue akan kasih tahu kalian tiga. Ya, tiga komposisi. Itu ada rule of third, yang kayak tadi contoh fotonya, itu ada sepertiga dari kamera. Jadi dia kayak diri di sini lah, gitu. Terus kalau leading lines itu ada kayak garisnya. Kita moto atau bikin video, sebenarnya nggak ada garisnya, tapi kelihatan ada garisnya. Nanti deh kita langsung aja ke contohnya. Kalau newsroom, kayaknya kalau misalkan gue jelasin, bakal susah sih. Kita langsung aja ke contohnya. Nah, rule of third nih ya. Kita nempatin subjek dari sepertiga kamera. Ini kan ada 9. Nah, kita hitungnya kayak ini 1, ini 2, ini 3. Kita naruh di sebelah sini. Jadi sepertiga dari kamera. Dan yang namanya ini, garis ini namanya adalah grid. Grid itu kayak garis bantu dari kamera lah. Gitu guys. Nah, kamera HP kalian juga bisa kok diaktifin garis ini. Buat ngebantu kalian pas lagi ngerekam. Ini udah sejajar belum ya? Ini udah pas belum ya komposisinya? Gitu. Dan kalau kalian lihat lagi, di sini itu ada yang namanya leading lines. Garis bantu. Kelihatannya kan nggak ada ya? Kelihatannya nggak ada. Tapi sebenarnya ini ada. Leading lines. Kita bisa lihat dari objek belakangnya atau tembok belakangnya. Itu ngebentuk sebuah garis yang ngebuat kita bisa lebih fokus ke karakternya dan kita bisa lihat kalau itu kelihatan sedang menaruh emosi apa gitu. Pokoknya garis ini bisa ngebantu kita untuk melihat ke lebih fokus ke arah karakter. Gitu guys. Terus selanjutnya ada yang namanya headroom sama newsroom sama free space. Nah, kalau kalian rekam video nih ya, jangan sampai kalian rekam video kayak gini misalkan. Kepala kalian kepotong sama frame atas. Kan kelihatan gak enak ya. Kalian tuh harus kayak nyisain room atau ruang dari atas sampai bawah sini. Kan kalau misalkan gini kan pas banget tuh lihat webcam gue deh. Kan kalau gini kelihatannya pas banget. Nah, kalian tuh harusnya kayak gini. Dari atas ke bawah. Gitu. Jadi jangan mentok, jangan juga pas banget. Pas. Kayak gini tuh udah pas banget. Kalian kasih headroom. Kalau newsroom, newsroom itu biasanya kalau misalkan kalian bikin videonya itu dialog ya, ngomong gitu sama orang. Jadi kalian kalau bikin video ngomong kan pasti ngomong samping gini ya. Ya. Ini nih jangan sampai kayak gini nih karena newsroom-nya enggak ada. Kalau misalkan kalian ngomongin ke arah sini, berarti kalian harus naruh objeknya itu sebelah sini. Jadi ada space di sini untuk kayak ngomong gitu. Kalau misalkan di sini ya pasti ngomongnya kayak gini biar di sini kelihatan gitu guys. Terus kalau free space itu gimana? Sama aja sebenarnya. Kalau misalkan kalian lagi ngomong sini, kan di sini kan newsroom ya. Nah, di sini kasih free space juga nih di sebelah sini. Karena nggak mungkin kalian mentok-mentok gini kan malah pas frame sama keluar frame banget ya. Dan itu kurang bagus dalam merekam video. Gitu. Next ya. Nah, ini nih ya. Selanjutnya ada yang namanya FPS, frame per second. Jadi frame per second ini apa sih? Kalau kalian bikin video slow motion, suka patah-patah nggak? Pas kalian edit deh. Kalau misalkan patah-patah, berarti pas kalian rekam videonya itu, kalian rekam di cuma 30 fps. Itu maksudnya gimana tuh? Ini di next slide-nya ada ini. Oh, ada. Jadi kalian cuma rekam di 30 fps. Karena frame per second tuh gini. Dalam 1 detik video itu ada 30 foto. Kan kalau video itu gabungan dari foto kan.
ya kan? Jadi kalau misalkan 1 detik itu ada 30 foto. Kalau misalnya 30 fps. Jadi banyak renggangnya nih, kita bisa lihat di sini. Renggangnya banyak dia. Nah, kalau misalkan 60 fps itu ada 60 foto dalam 1 detik video. Jadi dia rapet tuh. Nih kayak ini nih, kita bisa lihat ya. Dia benar-benar rapet banget. Ya kan? Jadi pas kalian bikin slow-mo, kan kalau slow-mo tuh sama aja kayak direnggangin kan. Nah, pas kalian renggangin, kalau FPS-nya 60 itu masih bisa smooth, masih bisa slow motion, enggak patah-patah. Karena dia emang rapet. Jadi kalau misalkan direnggangin dikit, enggak bakal patah. Kalau 30 udah renggang-renggang terus dilebarin lagi, jadinya patah-patah. Gitu, guys. Tentang FPS ya. Jadi kalau misalkan pengen bikin video slow motion, usahain FPS-nya tuh di 60 minimal atau 50 juga bisa. Oke, okay, next ya. Ada lagi yang namanya movement kamera. Nah, movement kamera ini maksudnya gimana? Saat kita pengen bikin video, kita nggak bisa kayak ngerekamnya cuma diem-diem gini doang. Nggak bisa kan ngerekamnya cuma diem gini doang. Harus ada pergerakannya biar videonya jadi lebih bagus. Ada kamera. Ada rekam yang kayak ke samping atau ke kanan gini. Ada yang diginiin doang kan. Terus ada juga yang ke atas bawah. Jadi diusahain nih, divariasiin kalau misalkan kalian bikin video. Misalkan bikin video dokumentasi gitu, bikin video sinematik, dokumentasi gitu. Kalian usahain banyakin movement kameranya. Gitu. Kalau zoom kan berarti dia ke depan. Ada yang biasanya kan ngapain dari tengah jauh. Gitu. Jadi divariasiin aja lah. Nah, sampai movement kamera, gimana? Tentang basic-basic bikin video atau rekam videonya. Ada yang mau nanya nggak? Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Sebelum gue lanjut ke editing ya. Ada yang mau nanya nggak sebelum masuk ke editing? Kalau ada, boleh chat dulu. Atau kalau misalkan udah paham, bisa tulis lagi di chat. Gimana? Mohon maaf kak, sebelumnya nanti untuk kita ngejawab ada setelah di ini kak. Oh oke. Okay. Tapi udah paham belum nih sampai sini nih tentang movement kamera? Kalau misalkan belum paham, gue bisa ulang lagi. Oke, okay, paham ya. Oke, okay, kalau paham kita lanjut aja nih ke next slide. Nah biasanya kalau kalian udah sering bikin video nih, kalian pasti sering banget yang namanya mood kalian jadi jelek. Iya, ini sering banget dan gue juga sering ngerasain ini. Karena ya gue udah males aja gitu, udah capek. Tapi kalau misalkan kalian udah di tahap itu, kalian bisa istirahat dulu, jangan dipaksa lanjut ngedit. Kalau dipaksa ya hasilnya jadi kurang bagus. Karena kita udah capek tapi maksain gitu. Oke, istirahat aja dulu. Terus sambil istirahat, kalian bisa cari referensi video orang yang keren. Jadi pas ngeliat video orang yang lain yang keren, merasa, wah, itu video keren. Gue jadi pengen bikin yang kayak gitu juga. Ah. Jadi bisa jadi mood booster gitu. Mood kita jadi naik. Semangat lagi. Dan kalau bisa, kita juga cari teman yang save frekuensi. Biar kalau misalkan kalian udah males nih, terus teman kalian tiba-tiba ngajakin, bro, bikin video lagi yuk, bikin konten kayak bikin atau apa gitu, biar kita bisa latihan bareng gitu. Kan itu jadinya kita bisa improve bareng-bareng kan. Gitu. The next slide lah ya. Nah, sekarang gua kan tadi udah ngejelasin cara rekamnya nih ya. Cara rekam, basic-basic shooting. Dan sekarang gua akan praktek editing menggunakan aplikasi CapCut.
Oke, sebelumnya gue pengen stop screen dulu dari sini dan gue mau masuk pakai handphone karena kan editingnya di handphone ya. Gue pengen masuk dulu ke Zoom-nya ya pakai handphone. Ini gue stop share dulu. Bentar ya. Ini gue lagi login, gak bisa lupa. Oke. Gue akan share screen-nya. Di sini screen gue sekarang. Oke, udah masuk ya. Nah, sebelum kalian ngedit, kalian pilih-pilihin dulu tuh video-video kalian tuh yang bagus yang mana aja. Dan ini adalah tampilan awal dari aplikasi CapCut. Dan di sini gue ngedit tugas, ngedit konten, semuanya di sini semua nih. Tuh. Lihat tuh banyak banget gue ngedit konten di sini. Karena gue lebih suka ngedit dari HP sih kalau tentang konten-konten gitu. Karena lebih fleksibel aja. Nah, sebelum mulai ngedit, kalian pilih-pilih dulu kayak tadi. Terus kalian pilih yang proyek baru nih, yang di atas nih. Ya. Set. Nah, sekarang tinggal masukin tuh. Pilih-pilih aja video yang pengen kalian edit yang mana. Set. Pencet. Kalian pilih lah. Nah, di sini gue tadi udah milih nih. Kalau misalnya udah selesai ya, tinggal klik tambah aja. Tapi tadi gue udah masukin beberapa video sih di sini. Nah, ini ya. Ini adalah timeline atau tampilan interface utama dari CapCut ya. Dan ini gue tadi udah masukin videonya. Ini video konten gue pas collab ya, collab sama Darien. Nah, kan kalau gue bikin konten pastinya suka aja ada salah-salah ngomong. Dan itu kita harus potong, buang. Kayak misalnya kalian juga bikin video tugas nih kan, pasti ada aja salah-salah ngomongnya kan, dan itu harus kita cut. Itu cara cut-nya gimana? Mungkin sebelum masuk ke caranya dulu, kita bakalan pilih dulu nih bagian mana yang gue udah bener ngomongnya. Bener ya, ini kayaknya sih volumenya gue turunin, volume media gue naikin. Waduh, sarjat. CapCut. Oh, mendem suaranya. Oke, gini deh intinya. Nah, di sini ya. Di sini gue udah mau pakai bagian video yang ini untuk dimasukin ke videonya. Gitu. Jadi gue pilih videonya. Terus gue pilih bagi. Dan bagian sininya gue hapus. Dan otomatis videonya bakal maju ke depan. Dan ini adalah bagian video yang benernya nih. Oh, ternyata di sini nih. Kan? Ini pertama di-cut dulu nih. Jadi dalam satu video kan udah kita tambah-tambahin tuh. Udah ada beberapa video. Nah, dari satu videonya ini kita cut videonya. Kita pilih bagian penting yang pengen ada di video itu yang mana. Setelah itu, setelah udah kelar, biasanya kalau misalkan video konten kayak gini, gua itu sering yang namanya pakai motion zoom gitu. Ya, misalkan gini. Ya, biasanya gua sering kayak ada zoom-nya gitu. Kayak zoom gini nih. Contohin dulu ya, kayak tiba-tiba nge-zoom gini nih. Jadi dia kayak ada lama-lama dia maju. Nah, kan? Itu mana? Tadi gue sempat contohin sih. Tapi caranya gini. Itu namanya kita memerlukan yang namanya keyframe. Nah, kalian tinggal klik videonya. Terus kalian pencet nih keyframe yang di atas ini. Terus kalian geser. Tambahin lagi keyframe. Dan di keyframe yang ini, kalian tinggal cubit ya, atau zoom aja nih gambar yang di sini, kalian tinggal tarik ini. Gitu. Dan hasilnya nanti dia bakalan nge-zoom. Gitu. Gitu, guys.
Nah, biasanya kalau gue bikin konten, selalu ada tahap yang kayak gininya. Dan yang namanya konten kayak gini, kan kalau misalkan kita ngomong-ngomong gitu doang kan, pastinya bakalan boring kan ya. Apalagi apa, tugas gitu. Kita cuma ngomong-ngomong gini, jadi kameranya cuma fokus ke kita doang gitu, nggak ada footage-footage lain. Dan kita itu harusnya memakai yang namanya B-roll. B-roll itu apa? B-roll itu kayak gini. Misalkan gue lagi ngomong-ngomong kayak gini kan, gue ngomong-ngomong tentang materinya, terus tiba-tiba gue masukin video video yang sesuai apa yang lagi gue omongin. Kayak misalkan kemarin gue itu lagi ngomongin tentang ini ya mungkin. Udah proses dulu nih. Mungkin yang gampang dulu deh, apa ya. Nah, ini kalian bisa pakai stock footage aja nih. Jadi kalau misalkan kalian tentang lagi ngomongin tentang tugas hukum ya. Hukum Indonesia itu kayak gini-gini, pasal segini-gini. Dan pas lagi kalian jelasin pasal-pasal kayak gitu, kalian bisa masukin video di atasnya tentang pembahasan kalian gitu. Kayak misalkan gambar buku lagi dibuka-buka gitu. Dan itu kita bisa cari di stock footage namanya. Ini gue cari yang gampangan aja ya. Cari yang berat gitu biar nggak lama. Nah mungkin ini nih kan. Nah misalkan, jadi dia ada di atas gitu. Video yang layar pertama tetap jalan, video yang keduanya juga tetap jalan. Ya kan? Nah itu caranya gimana tuh? Kayak gini. Kalian tinggal ke, balik dulu nih. Ada yang namanya overlay nih di bawah. Kalian klik overlay. Terus kalian cari nih videonya kayak tadi. Gue kan udah dapet nih. Dan dia bakalan ada kayak gini. Jadi ada dua video yang berjalan dalam satu detik atau satu waktu video lah. Jadi duanya jalan nih. Jadi suaranya bakal double. Gitu. Kalau suaranya double, kalian tinggal pilih nih mau yang ada suaranya tuh video utamanya atau video overlay-nya. Yang turunin gitu deh. Nah kan? Kayak gini. Nah, biasanya kalau gue udah selesai nambah-nambahin overlay, udah nambah-nambahin keyframe kayak tadi, ngezoom-ngezoom gitu, dan udah cut videonya udah jadi benar, nih gue jadi juga udah nyiapin nih. Ini. Jadi hasil gini nih. Nah, tau gak yang kayak gini nih? Zah, gitu. Itu namanya ada transisi. Cara nambahin transisi yang kayak gitu gimana sih? Gampang aja. Jadi intinya dalam video ini kan udah bener ya, tapi ini gue contohin aja. Jadi gue agak sedikit rusak. Caranya itu kalian harus cut dulu bagi. Gak harus bagi juga sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan gini, kalian bisa nambahin video lagi di sini mungkin. Lalu dikompres lagi. Baru sebentar ya guys. Sebentar ya guys, ada kucing. Oke, sorry kesalahan teknis ya guys, ada kucing masuk tadi, jadi gue keluarin dulu. sorry ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita lagi pengen nambahin transisi ya, transisi. Mungkin gini aja sih. Mungkin ini aja. Nah, misalkan ya, ini kan ada dua video ya. Ada dua video, mungkin panjangan. Nah, ada dua video gini kan. Dan nanti kalau misalkan ada di dua video yang berbeda, pasti di tengahnya itu muncul yang kayak garis kayak gini. Ya kan? Nah, garis ini itu bisa kita tambahin yang namanya transisi. Kalian nggak klik. Dan keluar banyak banget transisi yang kita bisa pakai di aplikasi CapCut. Ya, misalkan yang ini. Sah gitu. Ini deh. Biar kelihatan transisinya. Sah,
Gitu. Kalian kalau bikin tugas pakai transisi-transisi gini kan jadi lebih keren ya. Tapi kalian juga sesuaikan nih transisi apa yang kalian pengen pakai. Karena kalau misalkan tema videonya sedih, tapi kan pakai transisi yang kayak wus-wus kayak gini, itu ya kurang masuk sih dalam videonya. Gitu. Nah, terus biasanya kan kalau kita bikin konten gini kan, ada yang kayak video yang nge-zoom gitu, terus ada yang kayak ditambahin footage-footage kayak gini nih. Kayak misalkan gue lagi ngomongin tentang lighting nih. Gue tambahin video lighting lagi yang gue pakai. Kan kalau misalkan videonya cuma kayak gini doang kan, bakalan boring banget kan gue ngejelasinnya gitu. Makanya gue kayak nambahin overlay di B-roll kayak tadi loh. Jadi gue tambahin video lagi di atasnya. Gitu. Nah, terus gimana caranya nambahin musik ya? Ini kan kalian pasti kalau bikin konten-konten gitu, konten video, pastinya butuh musik ya. Dan nambahin musik kayak gimana di CapCut? Gampang, sebenarnya semua orang kayaknya sudah tahu sih kalau di CapCut kan, karena emang mudah gitu, fleksibel. Tapi di sini gue akan kasih tahu juga. Itu caranya kita tinggal yang ke audio. Ini audio dari bos ini, audio. Nah, terus kalian tinggal pilih suara. Nah, CapCut juga ada video. Musik-musik yang bisa dipakai gitu. Udah nyediain lah CapCut. Tapi kalau gue biasanya pakai musik yang gue download. Nah, di sini ada banyak banget tuh kan. Misalkan Boy UK, Gav. Misalkan gue pakai yang ini ya. Nah, ini kan musiknya tinggal kita cari nih bagian mana yang mau dipakai. Misalkan sini, kita potong, terus hapus. Ini sama aja nih kayak cutting yang tadi. Potong, terus tinggal dihapus gitu. Nah, kalau biasanya kan kalau awal-awal tuh biar nggak musiknya tiba-tiba gede, kita bisa yang pakai namanya pudar nih. Kalian tinggal klik aja nih, tulisan pudar. Nah, kalau pudar masuk berarti kalian tinggal gini aja nih. Nah, kan mungkin gue matiin dulu deh. Jadi nanti audionya itu bisa dari kecil ke gede. Jadi nggak langsung masuk videonya, suaranya atau audionya. Jadi gini. Ya kan? Jadi dia dari pelan ke gede gitu. Dan ini cocok kalau misalkan kalian pengen pakai buat awal-awal video. Dan biasanya kalau akhir-akhir video, kalian tuh pakai sebaliknya. Dari video yang gede jadi kecil. Nah, caranya gimana? Kalian nggak klik nih. Terus kalian klik yang pudar tadi. Terus kalian yang atur yang bawah nih. Durasi pudar keluar. Gitu. Jadi dia lama-lama dari kenceng nih kan. Dari kenceng dia bakalan turun volumenya. Nah, kan kalau misalkan akhir video, tapi musiknya masih kenceng gitu kan. Kan kelihatannya masih kurang bagus. Jadi durasi atau volume dari musiknya harus tiba-tiba turun kayak gitu guys. Gitu. Nah, terus apa lagi sih sebenarnya kalau misalkan pengen bikin konten-konten gitu? Oh iya, jangan lupa ya, ini kan video konten ya, video konten. Atau kalau misalkan kalian bikin video tugas. Jangan sampai suara video yang kita lagi ngomong itu ketutup sama background dari lagunya. Makanya biasanya tuh gue kalau misalkan ngedit, itu back sound atau lagu di bawahnya ini gue turunin volumenya sampai 15. Atau di bawahnya 15 kalau misalkan masih kegedean. Karena tahapannya emang gitu, suara kita harus lebih gede, terus back sound itu harus lebih kecil. Karena kalau misalkan volumenya sama, ya tambah tabrakan, alhasil pesan yang pengen kita sampaikan di videonya jadi nggak masuk gitu, nggak tersampaikan. Kan jadinya kurang kan ya guys, jadi kurang bagus. Nah, terus biasanya gue juga sering nambahin teks-teks. Gimana sih caranya nambahin teks? Nambahin teks di CapCut itu gampang banget ya. Dan di CapCut ini emang serba gampang, tapi kalau misalkan fitur teksnya ini emang gila sih, banyak banget. Kayak misalkan di sini gue pengen nulis bahas video ya. Kan gue udah tulis, ya kan, di sini juga ada yang namanya font. Kita bisa pilih font yang benar-benar banyak banget. Ini masih satu loh,
masih yang di Inggris. Kalau di Jepang kan banyak lagi. Kalau misalkan Mandarin, Korea, bahasa Rusia, Arabik, Portugis, Thailand, Vietnam, Indonesia. Fontnya emang bener-bener banyak banget, kalian bisa coba deh. Yang cocok sama kalian tuh yang mana. Gitu. Gue biasanya kalau gini pakai yang Barlow Inggris. Dan tapi nggak cuma sampai di situ. Kita bisa atur lagi, misalkan coretan atau luar dari teksnya itu bisa kita atur. Atau kanvas di belakang videonya jadi ada kayak coklat-coklat kayak gitu, jadi kayak gini. Jadi ada background-nya lah. Kita nggak perlu atau bayangan videonya ntar ini kenapa miring. Ntar, kita balikin dulu font-nya ke Barlow. Segaya. Nah, kita bisa nambahin bayangan juga nih, ya kan? Kenapa? Ya, saya izin mengingatkan bahwasanya waktunya tersisa 10 menit lagi ya, Kak. Oke. Pas banget nih, udah mau akhir-akhir juga nih. Dan kalau misalkan, kita lanjut lagi ya. Dan kalau misalkan yang bayangan, gini nih jadinya. Jadi video kalian tuh nggak plek teks kalian tuh nggak plek teks aja gitu. Jadi kayak bisa ngeblend dengan yang namanya bayangan ini. Terus juga ada template, efek tuh banyak banget. Ini benar-benar kalian bisa explore lah untuk teks-teks yang keren gitu, motion-motion tracks. Dan kalau misalkan teks itu bisa kalian tambahin transisi masuk sama keluarnya. Gimana nggak keren lagi ya, Flip Skipad ini kayak banyak-banyak banget. Kayak misalkan mau sah gitu. Atau gini, itu kan transisi masuk ya, transisi keluar juga bisa loh. Ya kan? Banyak banget, ini kalian bisa explore sendiri deh, untuk teksnya mau kayak gimana. Mungkin gue akan tunjukin video gue yang pas udah kelar ya nih, editannya gimana aja. Nah, gue sampai bikin yang kayak gitu. Oh iya, ada satu hal lagi nih. Kalau misalkan kalian pengen bikin video tugas, tapi disuruh pakai subtitle. Kalian nggak mungkin ngedit satu-satu kan? Karena itu bakal lama banget, guys. Iya kan? Tapi di CapCut ini, karena ini bisa disebut aplikasi haram ya, di CapCut itu bisa kita nambahin auto caption. Jadi nambahin caption kayak gini nih. Nah, ini caption nih yang buat tulis ini. Gue sama Darian tulisannya. Itu kita bisa yang namanya auto, bisa kita tambahin secara otomatis. Cara gimana? Kalian tinggal pilih teks, terus kalian tinggal pilih keterangan otomatis. Kalian tinggal pilih nih, kalau suli suara tuh kalian ngerekam lagi suaranya di sini. Tapi kalau misalkan suara asli, itu suara dari videonya. Kalian pilih aja suara asli. Terus kalian tinggal pilih bahasanya. Nah, kalau misalnya kalian ngomong Inggris, pengen bikin subtitle, ya itu bisa di sini loh. Tinggal pilih bahasanya aja. Pasti gitu ya, pakai bahasa Indonesia aja dulu. Terus kita tinggal pilih lanjutkan buat keterangan, dan nanti teksnya bakalan keluar langsung gitu. Apa nggak enak lagi ya, CapCut di video tugas gitu. Karena gampang banget loh. Nah, misalkan ini ada tulisan, jadi teman, karena di sini gue udah nambahin caption, jadi nabrak gitu. Gitu, dan ini otomatis gitu guys. Transisi udah kan, terus kalau misalkan kalian udah selesai nih ngeditnya nih, biar gak pecah, kalian juga harus nambahin atau nambahin sih, kalian harus ekspor sesuai pas kalian ngerekam, resolusinya harus sesuai. Misalkan kalian ngerekam di 1080, berarti kalian harus ekspor nih di sebelah kanan atas, kalian bisa ekspor di 1080 juga. Boleh di 70, boleh. Tapi kalau kalian ngerekamnya di 1080. Yang nggak boleh itu adalah kalian ngerekam di 720, tapi kalian ekspor di 1080. Itu nggak boleh, karena video kalian bakal ngelebar, dan alhasil videonya itu bakal pecah. Gitu. Kan 720 kayak misalkan cuma ada 720 orang nih di satu kotak. Kalian mengekspor di 1080, hasil tempatnya jadi lebih gede kan, dan orangnya makin melebar, dan akhirnya video kalian jadi pecah-pecah gitu, nggak jelas gambarnya. Makanya kalau kalian pengen ngerekam video, usahain di 1080, dan ekspornya tetap di 1080. Boleh di bawahnya lagi, dipersempit itu boleh. Gitu. Terus kalau kalian ngerekamnya di 30 fps, yang tadi gue bilang, 30 fps itu frame rate per second, kalian, ini kan tingkat bingkai nih,
bahasa Inggrisnya mungkin bisa dibilang FPS sih. Kalian ngerekam di 30 nih, kalian nggak boleh tuh kalian ekspornya di 60 atau 50. Karena video kalian nanti jadi pecah juga. Gitu. Ini adalah salah satu tips supaya kalian bikin video pas diupload nggak pecah-pecah. Gitu. Yang namanya ke sosial media emang bakalan di-render ya, jadi hasilnya nggak akan setajam aslinya. Tapi ini cuma untuk meminimalisir supaya nggak pecah-pecah banget gitu loh. Nah, kalau udah kalian tinggal, kan gue pengen ke 30 nih. Nah, kalian tinggal ekspor. Gitu. Kalian tinggal ekspor tuh kan. Tapi gue nggak usah ekspor lagi sih. Karena udah kelar yang ada di sininya. Oke, jadi itu ya guys. Kalau misalkan tutorial ngedit di handphonenya. Nah, sekarang kita bahas lanjut lagi nih di PowerPoint-nya atau di PPT-nya. Nah, sekarang nih kalau teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan, boleh nih disiapin dulu, nanti di akhir-akhir bakalan ada Q&A. Nah, sekarang ada tips pilih background nih. Sebelum ngedit kalian harus tentuin dulu lagu atau background ya. Misalkan video sedih, jangan sampai pakai kalian video apa? Kalau videonya sedih, kalian jangan sampai pakai suara atau audio yang happy, karena itu bisa merusak temanya gitu. Jadi sesuaikan tema. Kalau pengen FYP, pakai lagu yang sesuai dengan tren dan pakai bagian lagu yang cocok. Kayak misalnya dalam satu lagu kan nggak mungkin kalian pakai semua lagunya, kalian pasti pakai beberapa, cuma beberapa detik videonya atau video, beberapa detik lagunya, backsoundnya. Itu nggak mungkin kalian benar-benar pakai semuanya gitu. Nah, ini yang gue udah sedikit share nih, tips bikin video yang bagus, setelah yang tadi yang gue kasih tahu. Kalian itu harus membuat video kalian lebih hidup gitu. Karena kalau misalkan kalian bikin video cuma video aja gitu, nggak kerasa hidup, videonya bakalan kerasa kayak, aduh biasa banget nih videonya. Gimana cara bikin video yang hidup gitu? Kalian bikin videonya yang detail. Cut-to-cut-nya bagus. Musiknya masuk, teksnya sesuai, detail lah kalian ngerjainnya. Misalkan ada kesalahan dikit, langsung kalian betulin, benerin, gitu. Terus yang ketiga harus punya motivasi. Motivasi itu kayak, gue pengen bikin video buat tugas menyampaikan tentang buruknya sampah, membuang sampah sembarangan. Itu berarti kita udah punya pasi tuh, udah punya inovasi, motivasi, udah punya tujuan, kita pengen bikin video tentang apa. Jadi kalau misalkan kalian belum punya tujuan, belum punya motivasi pengen bikin video tentang apa, tapi kalian tetap pengen bikin video, itu pasti arahnya bakal kemana-mana. Oke, sebelum bikin video, usahain kalian punya motivasi atau tujuan. Terus, biasanya kalau video udah detail, udah hidup, itu bisa mempengaruhi emosi dari penonton. Penonton berasa relate gitu. Oh iya juga ya, benar ya. Dan pas abis nonton video kalian, penonton bakalan kayak merasa benar juga ya, kayak apa ya, mengingat lah. Jadi gampang ingat isi dari videonya. Alhasil pesan dari video yang kita pengen sampaikan itu tersampaikan kepada penontonnya. Gitu. Itu ada sedikit tips ya. Terus di sini ada yang sering nanya ya, bang, cara bikin slow motion biar nggak patah-patah gimana? Tadi udah gue jelasin, FPS-nya tuh harus tinggi, minimal 60. Jadi kalau misalkan kita slow motion ke 0,6 atau ke setengahnya 0,5, itu masih aman-aman. Gitu. Tapi kalau misalkan kalian punya FPS sampai 120, 270, itu bisa lebih slow motion lagi. Gitu. Terus ada, biasanya ada yang sering bilang kayak gini sih, transisi yang bagus itu gimana kalau buat video? Sebenarnya kalau transisi itu menyesuaikan tema dari videonya. Dan nggak semua transisi itu cocok dalam beberapa tema. Ya, misalkan videonya sedih, tapi kalian pakai transisi yang cepat, kayak wush, kan nggak cocok ya. Kalian juga harus menyesuaikan gitu dari tema. Terus biasanya juga ada yang bilang kayak gini sih. Aduh, nge-lag ya bentar. Nah, cara ngerekam video tapi biar nggak geter-geter. Gimana tuh caranya? Pertama, kalian bisa pakai handphone atau kamera yang udah ada OSS-nya atau stabilizer-nya lah dalam kamera. Jadi kalau misalnya kalian ngerekam itu nggak gerak-gerak. Jadi itu biasanya makan budget sih, makan budget yang lumayan.
Tapi kalau misalkan kalian belum punya handphone atau kamera yang ada OSS-nya, kalian bisa ninja walk. Ninja walk itu kayak kalian bungkukin kaki gitu, kayak sambil apa ya, kayak kuda-kuda gitu, terus jalannya disambilin ya gitu. Jadi pergerakannya lebih smooth. Nah, terakhir kalau misalkan kalian udah ninja walk tapi masih geter-geter, kalian tinggal edit pakai CapCut yang tadi. Itu ada yang namanya fitur stabilizer-nya, ngestabilin gambar di CapCut atau di Google Foto juga ada. Tapi di CapCut aja juga bisa. Itu kalian yang menu yang di bawah tuh tinggal kalian geser ke paling kanan, terus nanti di situ ada fitur stabilizer atau stabiline, distabilin lah pokoknya. Gitu guys. Oke, jadi ini gue ada suatu pengingat ya buat kalian, kalau misalkan pengen video, kalian harus punya motivasi gitu. Biar bagus videonya, biar pesannya gampang kita sampaikan ke penonton. Gitu. Ini kuisi sekarang nggak usah ya. Selamat, Anda udah menonton skip video gue. Gimana guys, ada yang mau tanya nggak nih tentang ngedit video sama ngerekam video di handphone atau di kamera? Gue juga ada basic kamera sih. Jadi misalkan kalian pengen nanya-nanya tentang itu, kalian bisa banget nih nanya di sini di kolom komentar, atau pengen langsung ngomong, boleh, bisa. Gimana guys, ada yang pengen nanya? Gimana? Ada yang pengen bertanya atau enggak? Pastinya ada dong. Dan beberapa materi itu kan ada beberapa hal kan, dan kalian bisa tanyain tuh. Mohon maaf Kak sebelumnya. Ya. Ya, mungkin kita bakal masuk ke sesi tanya jawab terlebih dahulu. Iya, sesi tanya jawab ya. Gimana? Ada yang mau bertanya nih guys? Baik, terima kasih kepada Kak Ghazali atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya-jawab. Kepada para peserta yang ingin bertanya, perkenankan untuk mengaktifkan fitur raise hand atau juga bisa menuliskan pertanyaannya melalui chat Zoom dengan format nama underscore pertanyaan. Ayo nih guys, gimana? Masih semangat gak? Kalau misalnya masih semangat, boleh nih kita tanya-tanya di sini. Tadi di awal tuh banyak banget yang semangat. Mana nih suaranya nih yang tadi? Izin tanya Kak. Oke. Yang pertama ini nanya ke Bang Al Ghazali dulu ya. Oke, boleh. Ya Kak. Kan tadi udah dijelasin nih Kak mengenai FPS, FPS-nya frame per second-nya itu Kak. Nah, itu tuh kalau udah ngedit itu Kak ya, pasti lamanya itu di bagian render itu Kak. Nah, itu hubungan FPS dengan pixel itu apa ya Kak? Kalau misal nih Kak, pixelnya itu rendah, FPS-nya tinggi itu gimana Kak? Ataupun sebaliknya Kak, FPS-nya rendah tapi kualitasnya itu tinggi Kak. Dan satu lagi Kak, kan dalam video itu Kak, udah dijelasin nih, penempatan suara-suaranya gitu Kak. Itu pun musik. Nah, itu kalau misalnya Kak, itu musiknya itu dapat dari mana Kak untuk rekomendasinya Kak? Kalau misalnya nggak ada Kak, bisa ngakalin gimana? Terus kalau nggak mau pakai musik nih Kak, atau pakai sound effect gitu Kak, kayak transisi gitu Kak, ada suara apa gitu Kak, atau orang jalan atau angin gitu Kak, itu gimana Kak cara ngakalinnya? Kurang lebih seperti itu Kak, terima kasih. Oke. Oke, jadi ini langsung jawab aja bagaimana ya? Iya Kak, boleh langsung jawab.
Oke, yang pertama tadi tentang FPS ya, FPS sama resolusi. Nah, jadi gini. Kalau misalkan FPS itu, kalau misalkan kalian nggak pengen bikin video slow motion, video yang bisa di apa slowin gitu, kalian nggak usah sampai pakai yang 60, pakai yang 30 aja. Karena emang tujuan pakai FPS itu emang untuk slow motion sama biar video lebih smooth gitu. Terus kalau masalah resolusi, resolusi itu kalian juga bisa menyesuaikan sama memori kalian. Kalau misalkan memori kalian itu sedikit, ya kalian pakai resolusi yang sedang aja lah, yang rendah gitu. Misalnya 720, jangan sampai ke 1080. Mungkin kalau 1080 nanti lebih berat. Atau misalkan kalian rekamnya di 4K gitu. Dan semakin tinggi FPS atau resolusi yang kalian pakai, itu bakalan makan lebih banyak memori dan membutuhkan spesifikasi yang lebih lagi. Gitu. Jadi nggak bisa, makanya tadi yang katanya tuh rendernya jadi lebih lama, ya itu emang udah jelas, karena kualitas yang kalian pengen pakai tuh yang tinggi. Berarti kalian juga perlu spesifikasi yang tinggi. Mungkin kalau misalkan kalian tetap pengen rekam yang pakai resolusi tinggi sama FPS tinggi, kalian harus sabaran, lebih sabar lagi sih kalau misalkan spesifikasi kalian masih kurang mendukung. Gitu. Terus tadi satu lagi pertanyaannya itu kalau nggak salah ini ya, cara cari musiknya sama nambahinnya. Gini, biasanya kalau gue cari musiknya itu buat konten ya, buat konten biasanya gue cari dari Instagram, cari dari TikTok. Jadi gue kayak dengerin dulu nih musik apa ya yang bagus, cari-cari tuh di Reels. Scroll-scroll, oh nih musiknya udah dapet. Dan kalau misalkan di Reels kan nggak bisa langsung kita download ya musiknya ya. Gue biasanya lihat dulu tuh, gue lihat dulu musiknya apa, terus judulnya gue masukin YouTube, dan akhirnya gue download dari YouTube musiknya. Gitu. Terus nanti kalau misalkan udah ke-download, di CapCut itu kita bisa masukin musiknya. Yang kayak tadi gue udah bilang, di CapCut tuh nyediain musik, tapi dia juga bisa masukin musik yang udah ada di file handphone kita. Nah, kita bisa pilih itu dari situ. Gitu. Terus kalau misalkan sound effect di CapCut juga udah nyediain. Tadi kita bisa lihat di bagian suara, itu kan ada 4 ya, ada 4. Nih, mungkin sambil di-share kali ya, di-share screen dari sini ya. Oh, udah nggak bisa ya. Mungkin kan ada 4 tuh. Ada buat suara, ada yang buat VO, ada juga buat effect. Nah, kalian pilih yang effect tuh. Di effect itu ada banyak juga sound effect yang udah ditawarin sama CapCut. Kalian bisa pilih aja. Dan kalau misalkan dari semua itu nggak ada, kalian bisa download sound effect-nya juga. Jadi sistemnya sama kayak kalian download video, download suara dari YouTube gitu. Kalian download dulu, masukin ke handphone kalian sound effect-nya. Terus nanti tinggal masukin deh lewat suara yang bisa ditambahin di CapCut-nya, bukan video apa suara dari CapCut-nya gitu. Balik mulu gue bilangnya video suara. Gitu. Yuna apa kejawab? Iya, Kak. Makasih banget, Kak, bisa dipahami. Oke, okay, thank you pertanyaannya ke Agung. Gimana tuh, ada mau nanya lagi enggak, guys? Ini nanya lagi nih. Mau nanya dong, Kak, pahit manis perjalanan Kak Gazali dan dari sana di mana kreator gimana ya? Siapa tahu ada yang mau ngikutin jejak Kakak sekalian. Nah, Bang Ihsan gimana, mau duluan atau gua duluan nih? Ya, Bang Gazali aja sih. Oke. Kalau gua manis pahitnya mungkin dari pahitnya dulu lah ya. Ya pahitnya pasti cara ngomong depan kamera itu pasti bakal malu banget. Dan ya dulu emang gua awalnya gak di Instagram sih. Gua dulu tuh mulai gara-gara di tahun 2015 kalau gak salah. Gua sering nonton YouTube, Reza Rap, Agung Absah, terus sama siapa tuh, para art. Gue sering nonton YouTube kayak gitu, dan gue pengen banget jadi content creator gitu kan.
Dan gue di situ akhirnya nekat untuk bikin video sendiri tanpa belajar cara bikin video dulu dan tanpa belajar cara bikin konten. Jadi gue ngomong kayak masih kayak jelas gitu. Dan gue syuting gelap-gelapan banget. Dan itu emang jadi awal gue ngonten sih. Dan gue juga pernah, baiknya sih pasti pernah dapat komen negatif. Itu pasti banget pernah. Dan ngedown gara-gara lihat komen gitu pasti pernah juga. Dan ya tentu aja kalau misalkan jadi konten kreator harus ada yang namanya kata konsisten. Jadi gak bisa kayak sehari bikin konten, terus bikin konten lagi baru minggu depan. Itu gak bisa banget, gak bisa kayak gitu. Jadi harus benar-benar konsisten gitu ngejalaninnya. Terus itu kan pahit-pahitnya ya, mungkin gak semuanya tapi itu juga udah lumayan. Mungkin kalau manisnya, wah udah enak banget sekarang mah. Kayak misalkan ada job, ada aja diajak jadi pembicara kayak gini. Dapat endorse, terus dapat kenalan yang lebih luas lagi. Jadi jalan untuk kedepannya lebih mudah gitu. Karena orang juga udah trust ke kita, udah percaya sama kita. Gitu sih enaknya. Kalau dari gue gitu, kalau dari Bang Ihsan gimana? Oke, yang pertama itu tadi sama juga nih. Dari pahitnya dulu kan, yang sekarang saat ini mungkin aku merasa di masa pahit-pahitnya karena untuk saat ini belum bisa melanjutkan untuk membuat konten lagi karena yang pertama baru selesai KKN yang mana kemarin itu KKN di tempat yang sulit dijangkau entah itu jaringan dan lain sebagainya. Maka dari itu otomatis harus terpaksa nih melepas konten. Yang mana ini sangat membuat down. Yang pertama itu down dari algoritma. Itu pasti Abang Ghazali juga tahu gimana caranya membuat algoritma itu stabil atau naik terus. Nah, pasti harus konsisten. Dulu di awal membuat konten itu hari-hari atau setiap hari itu nggak pernah bolong sampai beberapa bulan baru ada nggak ngonten sehari, dua hari, atau lain sebagainya. Dan untuk saat ini karena baru selesai KKN dan sekarang lagi lanjut tugas skripsi, otomatis deadline yang dihadapi itu lebih, atau tekanan yang diberikan itu lebih tinggi lah. Maka dari itu, yang pahitnya tadi, algoritma followers kita, mungkin orang-orang yang tidak tahu kita seperti apa, yang mikirnya, oh, akun ini sudah nggak aktif lagi. Tapi setidaknya, hampir setiap hari atau beberapa hari itu, tetap, ya walaupun membuat story aja di story kita kan bahwa menandakan akun ini aktif dan mungkin nanti akan kembali lagi untuk membuat konten-konten seperti biasanya. Dan yang pahit, yang manisnya itu juga sama yang dikatakan oleh Bang Ghazali tadi, yaitu kita mendapatkan ilmu-ilmu yang belum kita dapatkan lagi sebelumnya. Ketika kita sudah bisa itu kita tidak akan lancar ketika kita hanya menggunakan ilmu itu untuk diri kita sendiri. Tetapi seperti perkataan Imam Syafi'i bahwa ketika kita menyampaikan ilmu yang kita miliki kepada orang lain, itu otomatis akan memperkuat pada diri kita sendiri. Jadi niatan kita yang pertama itu jangan sampai niatnya salah, yaitu ingin menjadi selebgram atau jadi orang yang terkenal, tapi ingat niat yang pertama itu adalah untuk men-share ilmu-ilmu yang kita miliki. Ketika niat kita sudah benar, otomatis nanti akan mendapatkan feedback yang luar biasa dari niat kita tersebut. Nah, mungkin itu sedikit manis pahitnya juga menjadi content creator dari aku sendiri. Gimana abang yang bertanya tadi, Bang Khairi?
Bagaimana untuk Saudara Muhammad Khairi, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Iya, sudah, Masya Allah, keren habis. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak, dari Kak Bagus Al-Fateh kepada Kak Ihsan. Dia baca ya, Kak, gimana sih cara mencari atau menimbulkan ide kreativitas buat desain ketika deadline-nya udah mepet, Kak? Boleh kepada Kak Ihsan mungkin langsung bisa jawab, Kak? Oke, ini pertanyaannya yaitu gimana cara menimbulkan ide kreativitas ketika deadline sudah mepet. Nah, biasanya ada yang namanya SKS, sistem kebut semalam. Nah, ini biasanya ketika orang-orang ataupun mahasiswa ini pasti sering melakukan SKS, yaitu sistem kebut semalam. Sama halnya juga dengan desain, nggak beda jauh dengan tugas-tugas. Ketika kita sudah diberi deadline yang mepet, entah itu desain atau video dan lain sebagainya, pada intinya itu adalah sebuah tugas yang diberikan kepada kita. Ketika deadline itu, biasanya otak kita akan merasakan tekanan sehingga kita akan merasa kita ini harus selesai pada deadline yang ditentukan. Nah, biasanya ketika itu terjadi, yang pertama kita harus full power nih, mencari ide gimana caranya untuk mendapatkan atau menyelesaikan tugas tersebut. Yang pertama, yang paling kita perlukan itu adalah mood. Seperti halnya juga dikatakan Bang Ghazali tadi, karena mood itu sangat berpengaruh ketika kita ngedesain atau edit video. Kemudian, baru ketika kita mood kita sudah mulai membaik, maka kita cari ide yang perlu kita dapatkan. Misalnya ketika desain itu biasanya bisa mencari di Prepik atau di Behance dan juga lain-lain. Nah, di situ biasanya bisa kita gunakan referensi dari para desainer-desainer yang sudah menyediakan template-templatenya. Kalau ingin mendownload, itu biasanya ada yang gratis di Prepik, ada juga yang berbayar. Nah, kalau yang kita tidak mau berbayar atau apa, kita bisa meniru ide kreativitasnya dengan misalnya kita download dulu, baru kita desain sesuai dengan yang kita bisa gitu. Gimana, Kak Bagus? Iya. Alhamdulillah. Keren, masih banyak, Kak. Oke. Kemudian lanjut ini dari Kak Amelia Hasanah. Untuk pertanyaan pertama, Bang Ihsan, saya izin bertanya, terkadang saya mau mendesain sesuatu, Kak. Kadang endingnya nggak jadi karena saat pandang biasa saja gitu, Kak. Nah, di sini komentar gimana cara menumbuhkan ide dalam desain. Lihat, menarik. Nah, ini berkaitan juga dengan yang sebelumnya, yaitu kita harus perbanyak referensi dari orang-orang yang sudah pro lah gitu. Jadi ketika seorang desainer itu memiliki taste atau tingkatan-tingkatan yang dia miliki, mungkin bagi pemula nih, bahwa misalnya bisa Photoshop ataupun baru bisa membuat background itu atau mengganti background. Nah, itu pasti dia merasa bangga nih, karena dia masih kan pemula. Dia bisa mengganti background dengan otomatis misalnya. Atau mengganti background misalnya dari warna biru ke warna merah, itu sudah bahagia gitu. Karena tingkatan-tingkatan yang dimiliki itu berbagai macam. Ketika orang yang sudah pro melihat hasil misalnya mengganti background tadi, ya itu biasa saja karena sudah terbiasa, tergantung taste atau tingkatan-tingkatan dari diri sendiri gitu. Pada intinya ketika kita semakin pertinggi
latihan kita, otomatis kita akan semakin tinggi taste yang kita miliki dan juga kemahiran kita dalam membuat sebuah desain. Oke, kemudian di situ tadi juga ada pertanyaan dari Kak Amelia itu kepada Bang Ghazali. Ya, kepada Bang Ghazali, silakan Bang. Oke, aplikasi editing di PC ya. Kalau di PC, gue bisa saranin mungkin Adobe Premiere karena itu emang udah banyak banget orang yang udah pakai aplikasi itu. Dan kalau mungkin itu berbayar ya. Dan ada lagi yang namanya Vegas Pro, kalian bisa pakai. Itu aplikasi editing di PC juga. Dan kalau yang gratis itu apa ya? Gue lupa sebenarnya nama aplikasinya apa itu. Dia itu khusus buat color grading sih sebenarnya. Tapi juga bisa dipakai buat editing. Namanya apa ya? Ini ada deh satu lagi. Nah, ada Davinci Resolve nih. Thank you banget buat Alfandri. Udah bantu jawab. Nah, itu free ya DaVinci Resolve. Tapi ada versi Pro-nya juga kalau DaVinci Resolve. Tapi itu lumayan berat sih. Meskipun gratis, tapi itu lumayan berat. Jadi, itu saran aplikasi editing di laptop, PC. Baik, kepada saudari Amalia, apakah sudah terjawab pertanyaannya, Kak? Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Muhammad Isan dan Kak Al-Ghazali yang telah membantu menjawab pertanyaannya. Berhubung waktu sesi tanya jawab telah habis, kita akhiri sesi tanya jawab sampai di sini ya. Untuk pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab, bisa dijawab oleh Kakak Muhammad Isan atau Kak Al-Ghazali melalui chat atau bisa kontak ke materinya langsung. Acara selanjutnya adalah sesi penyerahan sertifikat. Penyerahan sertifikat akan dipandu oleh Ketua Pelaksana Acara Webinar Desain dan Video Editing, yakni Saudara Muhammad Aldo Faisal. Kepada Saudara Muhammad Aldo Faisal, dipersilakan. Mungkin bisa di next. Untuk Kak Isan, terima kasih Kak sudah menyempatkan waktunya Kak, untuk menjadi pemateri di acara webinar ini Kak. Ya, sama. Kak, ini dari KSP ada sedikit sempat Kak berupa sertifikat, mohon diterima ya Kak. Ya Kak, mungkin boleh Kak jika ada pesan dan pesan sama webinar ini juga Kak, atau closing statement yang mungkin dapat menyemangati mahasiswa Fakultas Teknik Kak, boleh Kak? Iya, sebelumnya mohon maaf ini untuk nama saya itu mohon direvisi nantinya ya, Muhammad Isan Hidayatullah, jadi hanya itu bisa direvisi menjadi nama lengkap yang sebenarnya ya. Okay. Terus selanjutnya closing ceremony-nya itu yang pertama, jangan ngerasa ketika baru belajar itu langsung ingin menjadi seorang profesional. Karena semua orang itu butuh proses. Gak ada yang belajar desain itu satu hari langsung pro. Sama juga mungkin video editing dari Bang Ghazali, sama juga kan. Nggak ada orang yang bisa menjadi ahli hanya dalam satu hari. Itu pasti membutuhkan waktu yang panjang untuk menjadi seorang profesional. Terima kasih. Oke, terima kasih, Kak. Sama-sama. Mungkin bisa diam ya. Selanjutnya mungkin untuk Kak Al-Ghazali, terima kasih Kak sudah menyempatkan Kak untuk menjadi pemateri di acara webinar ini Kak.
Nah, ini dari KS kita ada sedikit sumber berupa sertifikat, Kak. Mohon terima ya, Kak, sertifikatnya. Dan mungkin kalau ada pesan-pesan selama webinar ini, Kak, atau juga closing statement yang mungkin dapat menyemangati mahasiswa fakultasnya, boleh Kak disampaikan. Oke. Closing statement-nya adalah buat kalian lagi belajar, jangan patah semangat ya, karena yang namanya bikin video atau desain itu membutuhkan waktu gitu, bukan waktu yang lumayan. Gak bisa dari nol langsung jago gitu, gak bisa. Kita harus bertahap terus secara konsisten, kalian latihan terus sampai akhirnya kalian bisa bikin desain atau video yang bagus. Jadi tetap konsisten buat teman-teman yang lagi belajar, jangan patah semangat. Dan jangan lupa nih, kalau misalkan kalian lagi buntu, cari referensi biar kalian lebih semangat lagi dan tahu hal apa yang bisa kalian masukin ke video atau desain kalian supaya lebih keren lagi. Gitu. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Mungkin itu aja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Aldo Faisal yang telah memandu sesi penyerahan sertifikat. Acara selanjutnya yaitu sesi ice breaking. Kita akan ada games. Nah, untuk gamesnya ini bakal ditandu oleh Saudara Firman dan Saudari Aisyah. Kepada Saudara Firman dan Saudari Aisyah, waktu dan layar dipersilakan. Oke, halo semua. Sebelumnya, Dea, suaraku udah aman ya? Ya, aman, Kak. Oke, selamat siang semuanya ya. Jadi kita udah masuk sesi games nih. Tadi kita udah dengerin dua pemateri yang keren-keren, sekarang kita waktunya sesi games. Tapi sebelum sesi games, mungkin kita kenalan dulu ya lah. Tapi sebelum kenalan, aku kasih pantun sedikit, boleh lah ya? Boleh, Kak Firman, boleh banget. Oke. Berburu kancil di tengah hutan, kancil didapat di bawah paman. Assalamualaikum teman-teman, salam kenal, aku Firman. Jadi, nama aku Firman, di sini aku bakal mandu sesi games kita siang ini, dan aku nggak akan sendirian. Aku bakal ditemenin oleh rekan aku, Kak Aisyah. Halo Kak Aisyah. Halo Kak Firman, halo semuanya. Okay. Kak Firman, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Kak Aisyah, apa kabar? Alhamdulillah baik juga, apalagi tadi dengerin pantun Kak Firman kan di awal, wah tambah semangat banget nih. Aduh, berarti berhasil ya. Oke, berarti kita mau main apa nih Kak Aisyah hari ini? Oke, seperti biasa hari ini kita mau sesi ice breaking atau sesi games, di mana ini pakai Kahoot ya Kak Firman medianya. Ya, betul sekali. Nah, buat teman-teman boleh sekarang langsung akses Kahootnya masing-masing dulu melalui kahoot.it. Dan untuk panitia boleh nih, bantu share screen kode PIN biar teman-teman bisa langsung join games-nya. Oke, untuk share screen-nya udah kelihatan belum nih, Kak Aisyah? Udah banget. Oke. Boleh nih buat teman-teman boleh semua. Nih. Ayo, kita akses kahoot.it dan masukin game PIN-nya. Ya, masukin game PIN-nya yaitu 219-3783. Sambil nunggu, kita ngobrol dulu nih, Kak Firman. Ah, boleh. Kira-kira gimana, hadiahnya apa nih? Nih, untuk aduh, buat hadiah kita dikabarin bakal ada imani nih Kak Aisyah, dan jumlahnya lumayan tuh. Wow, pasti peserta tambah semangat nih dengar ada imani. Ada hadiah lain nggak nih Kak Firman, atau nanti dapat WA Kak Firman nih yang juara satu? Mau WA Kak Aisyah boleh, nanti PC aku aja. Kalau mau WA Kak Aisyah boleh. Jangan bahaya. Aduh, bahaya ya. Kenapa Kak Aisyah, ada yang menjaga atau gimana, ada pawangnya? Jangan-jangan. Lebih baik WA Kak Firman aja nih. Aduh. Ya, kan lebih dibutuhkan ya. Kayaknya WA Kak Firman. Aduh. Ya, nanti kalau mau WA aku ada di CP tuh. Oke, sekarang di Kahoot udah ada 13 orang nih Kak Aisyah. Benar banget. Nah, kita disclaimer dulu nih Kak Firman bahwa untuk pemenangnya nanti harus pakai nama asli ya Kak Firman ya. Nah, betul. Kalau nggak pakai nama asli nanti hadiahnya buat MC. Ya, balik ke pianya kalau nggak pakai nama asli. Ayo, buat semuanya join dong. Minimal setengah dari partisipan nih yang join. Ya, sekarang di Zoom ada berapa nih? Oh, ada 66 partisipan. Ada 66 orang. Ya.
kita refreshing sambil nginget materi yang udah disampaikan oleh Kak Muhammad Ihsan sama Kak Al-Ghazali tadi. Boleh. Kita kira-kira mulai jam berapa nih, Kak Isha? Ini sekarang jam berapa ya, Kak Firman? Sekarang jam 11.25. Mungkin kita tunggu sampai 11.28, gimana, Kak Firman? 28 coba ya. Oke, mm-hmm. Boleh. Oke. Okay. Wah, tambah banyak nih. Enjoy. 28. Mau absen dulu nih, Kak Isha? Boleh. Ayo kita absen dulu ya. Ada ngengenge, ada Brilian A, ada Hidup Mesin. Nah, ada yang hilang tadi ngengenge. Ada Mamat, ada Cindy, DSIC, ada Nda, ada Chelsea, ada Zulfikar, ada Munir, ada Muhammad Agung, dan lain-lainnya. Banyak banget pesertanya. Ada Aisyah. Wah, siapa tuh pakai nama Aisyah tuh? Nah, jangan-jangan Kak Aisyah diam-diam ikut nih. Wah, nggak boleh loh Kak Aisyah. Wah, ada Firman Ganteng. Boleh nih, Kak Firman udah dapet fans selama jadi MC Games nih. Aduh, ini kalau fansku kalau menang hadiahnya buat aku ya. Iya, benar banget. Yang pakai nama Aisyah juga. Kalau menang, hadiahnya ke aku nih, bukan ke dia. Oke, masih kita tunggu. 3 menit lagi? 2 menit lagi? Iya, buat 2 menit lagi. Ayo dong, join. Nah, sebelumnya aku nanya dikit nih sama Kak Aisyah. Kak Aisyah, gimana nih perasaannya abis dengar 2 pemateri tadi? Keren-keren nggak? Wah, pematerinya keren banget. Apalagi ditambah kayak penyampaiannya tuh yang luar biasa banget, tambah membuka wawasan kita terhadap desain, gimana cara ngedesain video yang bagus. Wah, hebat banget sih. Boleh. Kak Firman gimana nih? Nambah nggak wawasannya terkait desain? Aduh, habis ngeliat tutorial apalagi dari Kak Al-Ghazali tadi, habisnya langsung pengen bikin TikTok jedak-jeduk. Waduh, emang beda nih kalau TikTokers. Oke, masih kita tunggu. Firman, ini udah lebih dari setengah partisipan nih yang join. Boleh banget semangatnya. Kita mulai tetap 11.28 aja, Kak Aisyah ya. Ya, 1 menit lagi nih. Oke, boleh. Ayo guys, nah tadi 42, 41 naik turun nih. Ayo dong. Pada semangat nih karena dengar ada Imani. Iya dong. Jangan lupa pakai nama asli ya, teman-teman semua. Ini semangat karena ada Imani atau ada Kak Firman nih? Waduh, mudah-mudahan yang Imani aja. Oke. Sudah 11.27, sebentar lagi boleh kita start ya. Mungkin kalau sampai 50 partisipan, asik gak sih kalau di start, Kak? Wah, asik banget. Pada rebutan nih nanti jawabannya. Apalagi kan pada mungkin pada udah tahu banget nih jawabannya. Udah merhatiin banget pemaparan materi tadi. Kalau yang merhatiin dari awal sih, aman sih. Benar-benar, Kak Firman. Aduh, turun 45 nih. Ayo dong, semuanya join. Oke, udah 11.28 nih, Kak Firman. Sip, apa kita mulai aja nih? Boleh dong, kita mulai. Oke, gaskan. Kita mulai, teman-teman ya. Oh, masih banyak yang join tapi. Gimana nih? Tunggu sebentar lagi, 1 menit lagi deh, Kak Firman. Apa enggak, buletin deh ya, 11.30. Boleh, 11.30. Ayo, teman-teman, tadi banyak yang join masih, ayo guys. Kita join, kita main. Kita dapat uang, lumayan imaninya buat jajan makan siang nanti bisa loh. Benar banget. Oke, sebentar lagi 50 nih partisipannya. Iya. Satu aja. Hah? Satu hilang. Ah, satu join lagi. Ah, 50. Alhamdulillah. Ah, gimana Kak Aisyah? Mau kita start? Boleh, kita start dulu. Oh, masih nambah. Kenapa? Udah lah ya, kita start aja lah ya. Oke, kita start ya. 1, 2, 3. Good luck semuanya. Mungkin pertanyaan pertama aku bacain dulu ya, Kak Aisyah ya. Boleh, Kak Firman. Oke, 3, 2, 1, kita mulai. Oke, untuk soal pertama, apa nama Departemen KSTK MFT Unsri yang menyelenggarakan webinar desain dan video editing ini? Nah, ada jawabannya. Menurut Kak Aisyah apa nih jawabannya? Kayaknya ini INI deh. INI ya? Kalau aku kok mikirnya KPK ya? Waduh, kenapa tuh bisa KPK, Kak Firman? Kan KPK tuh suka bikin acara-acara gitu. Tuh ya, kita lihat nih jawabannya apa nih. Oke, kita lihat jawabannya. Iya, ada satu orang yang jawabnya. Iya, benar. Medinfo.
Jadi yang ngadain webinar ini itu Medinfo ya, teman-teman, media dan informasi. Kita next, okay. Kaisya? Boleh kita next. Oke, kita siapa lihat nih? Klasmen sementara. Ada Belalang Kupu, ada Chelsea, ada NT Sunde, dan Indra, dan Adanda. Belalang Kupu kalau menang hadiahnya buat panitia ya? Iya. Kecuali emang itu nama aslinya. Oh iya benar. Okay. Siapa emang nama aslinya Belalang Kupu? Boleh kita lanjut, Kaisya? Boleh. Oke, silakan Kaisya. Soal nomor 2. Siapakah nama pemateri desain grafis pada webinar desain dan video editing kali ini? Nah, siapa tuh? Menurut Kak Firman, siapa nih Kak Firman? Aldo ini sih kayaknya. Iya, benar banget. Kayaknya Muhammad Aldo nih. Kan udah pro banget Aldo tuh dalam ya, desain ada grafis. Ada fotonya juga tuh, teman-teman. Kalau misalnya lupa, ada fotonya tuh. Yang merhatiin pasti tahu nih jawabannya. Oke. Ada yang jawab jadi, Aldo saja 4 orang. Jadi pemateri kita pada desain grafis hari ini itu Kak Muhammad Hisan Hidayatullah ya, teman-teman. Ya, betul sekali. Kita lanjut, Kak Isya? Ya, kita lanjut, Kak Firman. Kita lihat klasemen sementara. Belalang Kupu masih paling atas. Nah, diikuti Chelsea, NT Sunde. Oh, dan naik satu, dan ada Rehan. Tuh. Jangan-jangan Belalang Kupu ini panitia ya, jadi udah tahu jawabannya nih. Aduh, mohon panitia mengaku kalau ada yang namanya Belalang Kupu. Oke, kita lanjut, Kak Isya? Kita lanjut. Oke, lanjut soal ketiga. True or false? Silakan Kak Firma. Logo berikut merupakan logo dari artificial intelligence. Benar atau salah? Kayaknya benar nggak sih Kak Firman ini logonya? Tulisannya udah AI loh. Iya. Kalau bukan emang apa lagi nih selain AI? Iya, masa? Nggak mungkin kan belakang ada Syah nih, jadi Aisyah dong. Oke, jadi jawabannya? Salah ya teman-teman. Jadi untuk logo tadi salah. Itu logo dari Adobe Illustrator. Itu software buat desain. Wah, berarti Kak Firmannya merhatiin banget nih kayaknya. Nah, iya dong, pematerinya keren-keren. Masa nggak diperhatiin? Bener banget. Teman-teman jangan mau kalah nih sama Kak Firman. Kita next, kita lihat klasmen sementara. Oh, ada Firman Gamting. Naik. Waduh. Waduh, Kak Firman jangan-jangan ini Kak Firman sendiri nih. Oh, enggak dong. Oke, ada Belalang Kupu, ada Firman Gamting, ada NT Sunde masih stay di situ, ada Nda, ada Sabrina RP. Lanjut, Kak Isya? Lanjut. Lanjut, silakan Kak Isya. Soal nomor 4. Gambar atau sketsa dengan arti tertentu dan mewakili suatu arti dari perusahaan, merek, ataupun hal lainnya disebut? Nah, apa tuh, Kak Isya? Wah, disebut apa nih, Kak Firman? Iklan. Kira-kira apa Kak? Jawabannya? Iklan sih. Iya, kayaknya karena biasanya iklan itu mewakili suatu branding dari perusahaan gitu ya Kak Firman ya. Iya. Biasanya kan kalau kita branding iklan. Iya benar banget Kak Firman. Untuk jawabannya, jadi jawabannya apa? Iya. Wah, ya logo teman-teman. Masih benar ya guys. Banyak yang benar. Jawabannya banyak itu logo. Benar. Berarti dari tadi banyak nih yang merhatiin pemateri-pemateri hebat kita. Betul banget. Oke, lanjut boleh ya? Next Kak Firman. Lalu kita next, kita lihat ke klasemen sementara. Wah. Kayaknya Belalang Kupu-Kupu salah nih tadi nih. Iya, Belalang Kupu salah, langsung turun jauh dia. Atau jangan-jangan karena panitia jadi ngalah. Waduh. Ya, kalau panitia ngalah ya, panitia. Oke, untuk Sabrina RP dan Firman Ganteng, itu skornya sama, Kak Isya. 3812 dan iya. NT Sunde. Untuk Firman Ganteng bisa banget nih menyusul. Oke. Kita lanjut, Kak Firman. Iya. Okay. Soal kelima, true or false lagi. Huruf termasuk dalam elemen desain grafis. Benar atau salah? Menurut Kak Firman, benar atau salah nih? Oh, benar sih, itu kan kayak ada desainnya gitu, Aisyah, hurufnya yang kelihatan di Kahoot. Iya, benar. Kayak ya, bervariasi gitu ya, Kak Firman, ya. Iya. Kita lihat jawabannya, apakah benar? True atau false. Oke, masih banyak yang jawabannya itu false. Masih banyak yang salah. Nggak apa-apa. Masih lanjut. Banyak pertanyaan yang lain. Lanjut, Kak Firman. Klasmen sementara. Silakan Kak Isya. Nah, untuk klasmen sementara itu ada Sabrina RP. Nah, Firman Gamteng tadi turun nih. Aduh, kayaknya ngalah lagi dia. Tadi udah diomongin ngalah lagi dia. Aduh, ngalah dia, guys. Semangat untuk NT Sunde dan ada Joel nih. Wah, gila. Next Kak Firman? Oke, silakan Kak Isya. Pertanyaan ke-6. Siapakah nama pemateri video editing pada webinar desain dan video editing kali. Wah, ada fotonya nih. Parah banget sih kalau nggak tahu.
Al-Ghazali gak sih kak namanya? Yang Ali Ghazali yang merah ya? Ali Ghazali atau Al-Ghazali nih kak? Aduh, iya mana ya? Atau plot twistnya jangan-jangan Dul Ghazali nih? Aduh, oke jauh. Oke, jadi jawabannya apa Naisha? Jadi pematerinya itu kak Al-Ghazali, pemateri pada video editing desain kali ini. Oke, kita lihat klasmen lagi. Wah, NT Sunde naik nih. Wah, Sabrina salah nih kayaknya Sabrina nih. Padahal udah jelas loh di sini namanya Al-Ghazali. Oh, mungkin benar tapi agak lama jawabnya. Mikir dulu, mikir. Iya, siapa tuh lupa. Iya. Kita next. Manusiawi. Oke, Kak Firman kita next. Oke, soal ke 7. Berikutnya ke-7. Termasuk software editing berbasis OS Windows adalah. Waduh, PowerPoint, ada Unreal Video Studio, ada Movie Maker, dan ada Adobe Premiere. Kan kira-kira yang kira-kira menjadi jawaban yang paling benar. Yang paling benar sih Movie Maker sih ya. Movie Maker ya? Kita lihat. Waduh, ada yang PowerPoint. Aduh, ini enak nih jawabannya tersebar. Jadi yang benar itu ya, yang salah itu PowerPoint ya, teman-teman. Karena PowerPoint itu bukan buat bikin video. Lanjut Kak Aisyah. Oke. Lanjut Kak Firman. Oke, kita lihat klasemen, silakan Kak Aisyah. Wah, untuk klasmen ini yang paling atas ada Joel nih. Mana Joel nggak on cam lagi? Padahal dari namanya ada pak, namanya aja pasti Joel nih ganteng banget, ya nggak sih? Waduh, bujang Joel. Bujang Joel, bener banget Kak Firman. Oke, kita lanjut Kak Aisyah. Lanjut Kak Firman. Silakan Kak Aisyah. Oke, soal nomor 8. Tahapan yang dilakukan komputer untuk memproses hasil pekerjaan editing menjadi format file tertentu disebut apa nih, Kaisha? Apa ya, Kak Firman ya? Kalau aku sih capture sih. Capture ya, Kak Firman. Ya, kalau... Tapi agak aneh enggak sih, Kak Firman, kalau jawabannya capture? Udah agak aneh. Waduh, yaudah ya. Kita cari tahu sama-sama jawabannya. Oke. Okay. Iya, jawabannya itu render, guys ya. Jawabannya render. Oke, kita next aja nih Kak Firman. Langsung next ya, klasmen. Joel, 8 wow. Jawaban, 8 correct answer in a row. Mantap, Joel. Jangan-jangan Joel dapat bocoran nih dari panitia nih. Aduh, jangan dari panitia, jangan bocor soal kita ya. Parah nih panitia nih. Mentang-mentang Joel ini bujang ganteng jadi dibocorin nih. Jangan dong. Jangan. Kita lanjut. Next Kak Firman, lanjut. Oke, kita ke soal nomor 9. Kegiatan yang dilakukan setelah proses syuting dan menata agar video yang dihasilkan menjadi lebih bagus disebut. Nah, apa nih Kak Aisyah, kira-kira? Apa ya Kak Firman, rendering bukan Kak Firman? Oh iya, mungkin render, kan tadi juga render ya? Masuk biasanya video, kan video. Jawaban sebelumnya sama sesudahnya itu kayak berkesinambungan gitu nggak sih Kak Firman? Aduh, pengalaman UAS apa gimana nih? Oke, jadi jawaban itu editing. Jadi untuk render itu setelah diedit ya, guys. Dan capture itu sebelum diedit. Oke, next Kak Firman. Pertanyaan terakhir. Oh, belum. Klasmen dulu. Kita klasmen dulu. Masih Joel nih peringkat pertama nih. Dilanjutkan oleh La, NT Sunde, Chelsea, dan Firman Gamteng. Naik lagi Firman Gamteng ya. Wih, bagus dong. Bagus-bagus. Kita next nih Kak Firman. Oke, pertanyaan terakhir. Silakan Kak Aisyah. Oke. Muhammad Aldo Faisal adalah ketua pelaksana webinar desain dan video editing kali ini. True or false? Waduh, berapa salah nih? Bukannya ketupulnya itu Kak Firman ya? Waduh, amin, amin. Kita lihat benar nggak nih Muhammad Aldo berapa Faisal adalah ketupul dari webinar desain dan video editing. Iya, jawabannya ya, benar sekali. Wah, masih ada yang salah nih. Padahal tadi kata sambutan ya, Kak Aldo ya. Kata sambutan tuh terus ngasih sertifikat. Benar banget. Spotlight pula mukanya. Ah, podium Kak Aisyah. Okay, podium. juara ketiga siapa nih? NT Sunde. Nomor 2 adalah? Juara kedua adalah? Kayaknya yang satu udah ketebak nih. Ya, kayaknya udah ketebak sih. Iya. Ya, selamat benar banget Joel. Joel, selamat untuk ya, selamat untuk ketiga pemenang. Oh ya, Kak Aisyah ingat kalau udah pemenang gini, diapain Kak Aisyah? Untuk para pemenang jangan lupa untuk screenshot bukti menangnya dan nanti hubungi kontak person. Oke. Untuk dapetin hadiahnya. Betul sekali. Ya, tapi game sudah habis nih Kak Aisyah.
Berarti kalau habis, udah habis. Kita harus pergi berarti Kak Isha. Iya benar banget Kak Firma. Kita kembaliin ya ke moderator. Iya, oke. Okay, ya, gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi dalam games kita pada hari ini. Maaf jika saya Aisyah Zahran. Saya Firman Hidayat. Ada beberapa kesalahan. Mohon dimaafkan. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dea. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Firman dan Saudari Aisyah yang telah mengandu sesi games pada siang ini. Selanjutnya yaitu sesi pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Fatur. Kepada Saudara Fatur, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita mengangkat kedua tangan, kita seraya menundukkan kepala untuk memanjatkan doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai doa, izinkan saya untuk memimpin doa penutup kali ini dengan berdoa menurut agama Islam. Untuk itu kepada saudara dan teman-teman sekalian beragama non-muslim, mohon untuk dapat menyesuaikan menurut kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi an hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiu mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu sehingga tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran keagungan-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini dengan penuh keakraban dan kebahagiaan, semoga dengan hadirnya kami di tempat yang penuh dengan rasa aman dan nyaman ini, Engkau limpahkan barokah dari hidup-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Allahumma ya kudu ya salam ya Allah, penentu masa depan. Masa depan adalah milik generasi penerus kami. Jadikan kami sebagai generasi yang beriman dan bertakwa, hormat kepada orang tua dan para pendahulu, generasi yang berkualitas agar dapat membawa bangsa dan negara ini ke tingkat kemajuan yang kami cita-citakan. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah dan memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami, Ya Allah. Hanya kepada-Mu kami melakukan pengabdian, dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semua, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara webinar desain dan video editing pada siang ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para tamu undangan, para peserta, dan pemateri, yakni Kak Muhammad Isan dan Kak Al-Ghazali, yang telah hadir dan memberikan materi yang pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih yang tak kalah besar kepada para panitia yang sudah bekerja keras untuk menyukseskan acara ini. Sebelum kita menutup acara kita pada siang ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Dia Alfira, selaku moderator pamit undur diri, dan semoga materi yang telah disampaikan dapat diterima dengan baik dan tersampaikan sebagaimana mestinya. Saya tutup acara pada siang ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Terima kasih, Kak. Kepada Kak Muhammad Isan atau Kak Al-Ghazali, kalau mau izin pamit, diperbolehkan, Kak, diperkenankan. Oke, terima kasih semuanya. Izin pamit dulu ya. Baik, Kak. Ya, kepada semua panitia, terima kasih juga. Dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.